banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, Zat yang Maha Memberi kemudahan, mudahkanlah segala urusan kami. Mudahkanlah segera timbahan kami ya Allah agar kami dapat melaksanakan kegiatan dengan mudah dan berikan pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan dosa para guru kami. Rabbana hablana min azwajina wa a'yun imama. Allahumma arinal haqqa haqa warzukna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqnas اللهم سلامة في الدين وعافية في الجزات وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت وجد النار من النار وإذا من ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم لنا وترحمنا لنا كونا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار rabbil siddiqi amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Dekan dan para narasumber kita untuk siang hari ini dimohon untuk menempati tempat yang telah disediakan di depan. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Bapak Iman Prihandono, PSD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Mbak Windy, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Indra Zulkarnain, Ketua Departemen Humas, SKK Migas, Perwakilan Nusa Di Surabaya ini Pak ya berarti posisi, wah wow, oh, ya, Dekat dengan kita, akan sering ketemu kita Pak Indra. Yang kedua adalah Pak Edi Purnomo, Manager CTB Site Office, dan PGAPT, Pertamina EP, Cepu. Tadi saya iseng-iseng Pertamina EP, Cepu ini kok disingkat Pepsi, Pak. PPC, <laughs> Pepsi. <laughs> Tapi bukan, bukan Pepsi. Uh, zona 12, regional 4, subholding upstream dari Pertamina. Yang kami hormati juga, kami muliakan para guru-guru, ada Profesor Dr. Zaidun. Uh, beliau dekan saya dulu. Uh, ya dekan kita semua juga, dekan kan tetap dekan ya. Kita manggilnya Din Zaidun. Uh, uh, juga ada Pak Dr. Emmanuel Sejatmoko, kawan-kawan ketua bagian administrasi, kawan-kawan dari hukum, bagian hukum administrasi. Uh, ada dokter India nanti sebagai uh, pembicara, dan adik-adik mahasiswa yang hadir secara online maupun offline. Terima kasih, sudah ya. Biasa itu ada bocor-bocor sedikit <laughs> untuk kita uh, senang sekali siang ini. Tentu uh, isunya sangat penting dan timely, kata orang gitu kemarin pak jokowi baru hadir cop 26 kita ketahanan energi nasional juga berkaitan diantaranya adalah mengurangi karena pengurangan emisi karbon berkaitan dengan fosil fuel salah satu fosil fuel meskipun batubara agak masih menduduki nomor nomor satu pertama untuk emisi karbon tapi juga eh, apa migas minyak terutama oil itu menempati maksudnya tidak bisa tergantikan juga gitu kebutuhan kita akan akan minyak baik baik itu berbentuk BBM maupun yang lainnya nampaknya masih sulit untuk tergantikan sedangkan energi baru terbarukan masih belum bisa mengejar kebutuhan atas energi yang kita perlukan sehingga apa yang akan kita diskusikan tentunya akan sangat bermanfaat. Ada banyak hal yang bisa dieksplor oleh mahasiswa kita maupun dosen kita juga berkaitan dengan uh, industri mie, minyak dan gas ini. Kedua-dua pembicara kita sangat dekat. Pak Edi Purnomo ada di Cepu, Bojonegoro. Kita bisa ke sana. Tadi saya sudah minta izin ke beliau bisa nggak mahasiswa kita ke ke site untuk melihat uh, bagaimana sih penyerahan migas, penyerahan nih apa dari PSC ke uh, ya titik serahnya itu terus apa yang terjadi di penyerahan itu on, apa kewajiban hukumnya itu bagaimana gitu. Jadi apa ditambah lagi mahasiswa kan sudah lama nggak jalan-jalan jadi kalau <laughs> mereka onsite gitu senang banget. Ya enggak? Yang belakang eh uh, <laughs> <laughs> ini udah rindu, ini Pak, udah rindu nanya mahasiswa kayak gitu, jadi <laughs> jadi dosennya gitu. Baik, saya tidak berpanjang lebar. Semoga acara ini berjalan lancar. Sekali lagi kami berterima kasih sekali SK, untuk SK kami gas, begitu juga dengan Pertamina EP yang sudah uh, berkenan untuk datang ke kampus kami yang uh, seperti ini keadaannya. Kita masih dalam pandemi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, eh, mohon dimaklumi, eh, yang jelas adalah kita ke depan eh, berharap ada kerjasama yang lebih konkret lagi, baik dengan Pak Indra, Pak Indra di Surabaya, apalagi Pak Edi Purnomo juga. Terima kasih semuanya, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin meninggalkan tempat, Pak. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Indra Zulkarnain, Kepala Departemen Humas SKK Migas, Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Iman Prihandono. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Yang kami hormati, rekan, -rekan kami manajer JTB Site Office dan PGA, Pepsi JTB, Bapak Edi Purnomo. Terima kasih Pak Edi, sudah bersedia bergabung dengan kami dan yang kami hormati juga bapak ibu panitia penyelenggara dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga dan juga dari panitia dari rekan-rekan Sekarang di Khasian Bangsa yang kami hormati adik-adik mahasiswa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Erlangga yang berbahagia bapak ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia uh, pertama-tama Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari Jumat yang berkah ini Kita bisa berkumpul uh, Masih berita kesehatan uh, Alhamdulillah di tengah pandemi COVID ini uh, Kita masih dalam keadaan sehat Mudah-mudahan uh, Pandemi COVID ini Segera berakhir Bapak Ibu dan Rekan-rekan sekalian uh, Mohon izin Uh, saya mewakili Bapak Nur Wahidi, Kepala Perwakilan uh, SK Jabar Nusa yang kebetulan pada siang hari ini ada kegiatan uh, di Sidoarjo bersama dengan anggota DPR RI. Jadi, uh, beliau tidak bisa hadir dan uh, mendelegasikan kepada kami. Uh, kuliah umum ini merupakan uh, salah satu kegiatan rutin kami uh, untuk mensosialisasikan uh, industri hulu migas karena industri hulu migas ini uh, nature bisnisnya sedikit sedikit atau mungkin sangat unik ya uh, berbeda dengan industri pada umumnya nah, sehingga uh, kami di ya, ASKAR Migas harus terus melakukan sosialisasi uh, kepada para stakeholder dan uh, universitas atau kampus itu juga merupakan salah satu stakeholder kami. Nah harapan kami dengan sosialisasi ini, bapak ibu para dosen dan uh, adik dikomisi mahasiswa mahasiswi itu bisa mendapatkan informasi bagaimana industri ulu ini bekerja. Dan kami di sini juga uh, ditemani oleh rekan kami dari Pertamina yang Kebetulan beroperasi di lapangan Jambaran Tiong Biru. Nanti Pak Edi juga akan menyampaikan eh, di mana lokasi proyek Jambaran Tiong Biru dan eh, bagaimana nanti eh, produksinya lalu bagaimana nanti eh, penyalurannya seperti apa. Kami sangat berterima kasih kepada Uh, Universitas Erlangga yang bersedia menerima kami dalam kegiatan uh, kuliah umum ini di tengah pandemi COVID uh, alhamdulillah walaupun uh, apa, uh, dengan keterbatasan uh, yang bisa hadir secara offline dan yang online juga uh, apa, cukup banyak ya tadi kami targetkan itu sekitar 150 ya mudah-mudahan bisa lebih uh, kami berterima kasih uh, mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan uh, bisa memberikan uh, uh, knowledge buat uh, rekan-rekan adik-adik mahasiswa-mahasiswi sehingga uh, apa uh, uh, bisa mendapatkan informasi mengenai kegiatan usaha vulnigas dan Harapan kami juga dengan informasi yang disampaikan itu nanti adik-adik bekerja bisa paham bagaimana industri. Selaku Dekan dan juga kepada Bapak Edi Purnomo, dipersilakan. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, sampailah kita pada acara inti siang hari ini, yaitu kuliah umum dengan tema kontribusi industri hulu migas terhadap ketahanan energi nasional. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan para narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Indra Zulkarnain, Kepala Departemen Humas SKK Migas, Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Selamat siang dan selamat datang Bapak di Fakultas Yang kedua, Bapak Edi Purnomo, Manajer JTB Site Office dan APT Pertamina EP Cepu, Zona 12 dan Regional 4 Subholding Upstream Pertamina. Selamat siang dan selamat datang Bapak di Fakultas Hukum. Dan yang bertindak sebagai moderator yaitu Ibu Indria Wahyuni SH LLM PhD. Beliau adalah dosen hukum administrasi negara dan juga pengelola pusat studi energi baru dan terbarukan di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Selamat siang Ibu. Baiklah tanpa berlama-lama lagi marilah kita ikuti kuliah umum siang hari ini dipandu oleh Ibu Indra Wahyuni, PhD selaku moderator. Dipersilakan. Ya, uh, ibu bapak hadirin yang hadir luring maupun teman-teman mahasiswa bapak ibu yang hadir secara online. Uh, terima kasih Ibu Windy selaku master of ceremony kita yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Erlangga, yang kami hormati Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas, SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yang kami, hormat, yang kami hormati para narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Indra Jutanain, terima kasih Rawi pun Bapak, dan Bapak Edi Purnomo, Matenun Rawi pun Bapak, Selamat datang di Fakultas Hukum UNER. Mungkin ini yang pertama tadi bukan yang terakhir ya Pak ya. Kami tuh ingin bisa terus uh, menjalin kolaborasi kami dengan uh, SKK Migas dan juga dengan Pertamina. Yang kami hormati tim dari SKK Migas perwakilan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Jawa Nusa. Terima kasih atas koordinasinya. Dan sudah mau kita ruweti. <tik> Terima kasih dengan uh, itu Bapak. Baik, uh, di acara ini ada yang hadir. Ada dua Bapak saya Pak. Khusus uh, beliau Prof. Zaidun. Beliau adalah dekan di 2010-2015. Matunun Prof. Rawoy pun. Ada Bapak saya juga Pak Dr. Emmanuel Sujatmoko SAMS. Uh, nuwun Bapak, rawuhnya Bapak. Uh. Baik uh, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. acara kuliah umum ini merupakan kerjasama dari SK Migas perwakilan Jawa Nusa dengan Fakultas Hukum Unair. Kami sangat mengapresiasi Pak kegiatan ini Pak nuwun Kita dipercaya untuk mengadakan kegiatan ini. Ini juga komitmen dari SK Migas terkait dengan diseminasi informasi ya Pak ya mengenai kegiatan migas pada masyarakat karena memang masih banyak Pak yang berpikir Indonesia itu kaya migas Pak <laughs> masih banyak yang berpikir itu kenapa sih kita harus pindah kenapa kita harus hemat energi ya nah, ini Indonesia ini kan kaya lah ini ini mungkin nanti mitos-mitos ini Pak yang bisa di bisa diklarifikasi. Uh, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya uh, ketahanan energi penyediaan sumber energi berkelanjutan, pengurangan emisi merupakan salah satu isu yang mendapatkan perhatian dunia saat ini. Kalau kita lihat konferensi perubahan iklim COP26 di Glasgow saat ini, juga membahas tentang itu. Fakultas Hukum sendiri berkomitmen untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu terkait dengan energi dan keberlanjutan ini. Kita ada tiga kelompok riset, Bapak. Di Fakultas Hukum, salah eh, pertama adalah energi baru dan terbarukan, lalu Sustainable Development Goals, dan yang terakhir adalah hukum dan teknologi. Jadi kita ada tiga riset itu. Dan sebagai komitmen kami terhadap isu-isu uh, energi dan kontribusi kami, kami juga mengadakan launching pusat studi hukum energi baru dan terbarukan. Ini uh, kegiatan awalnya kemarin adalah berdiskusi, kebetulan Pak Didi ada waktu, jadi waktu itu kita berdiskusi banyak tentang energi juga dengan Pak Didi secara webinar gitu. Ini depannya kita bisa ada kerjasama kegiatan-kegiatan lainnya, Pak. Eh, uh, tema diskusi kita hari ini, seperti sampaikan oleh Pak Iman tadi, sangat menarik dan relevan, karena bauran energi nasional 2020 sampai 2050 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, migas masih berkontribusi 43,5% total, 19,5% dari minyak, dan 24% dari gas. Dari total kebutuhan 1.012 million ton of equivalent di 2050. Dua kali lipat dari proyeksi di 2025 sebesar 400,3. Jadi kebutuhan energi kita itu bukan tambah turun, tapi tambah naik gitu. Lalu bagaimana kontribusi hulu migas, tantangan apa saja saat ini dan masa mendatang, untuk membahas topik ini selama 90 menit ke depan, kita akan bersama dengan dua narasumber kita yang langsung hadir di Aula Pancasila ini. Alhamdulillah, kita ada Bapak Indra Zulkarnain selaku Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Jaban Nusa dan Bapak Edi Purnomo selaku Manajer JBT Suite Office dan mohon maaf kok saya salah ya Pak ya. Panjang soalnya, Pak. PT Pertamina EP Cepu Pepsi lah ya ini, jadi saya ingat Pak Dekan tadi Pak, jadi Pepsi zona 12 regional 4 subholding upstream Pertamina keduanya akan memberikan pemaparan sekitar 25 menit masing-masing dan akan dilanjutkan dengan diskusi bagi para peserta kami sampaikan kita ada 5 door press ya. bagi 5 penaya terbaik, jangan khawatir yang online juga tetap dapat bila Uh, nanti dopresnya bisa diambil langsung di bagian kemahasiswaan. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Indra Zulkarnain. Sebelumnya saya akan sedikit membacakan kurikulum vitae beliau. Mohon tayangkan. Bapak Indra Zulkarnain, uh, beliau dari teknik elektro lalu masuk ke Magister Management, ya Pak. Lalu masuk ke energi ekonomi, wah ini Pak, dari elektro ke ekonomi, Pak. <laughs> Dan beliau sudah malang melintang di SKK Migas, di terakhir adalah manajer senior humas perwakilan Jawa Nusa. Baik kepada Pak Indra, kami persilakan Pak 25 menit, ya Pak. Oke. Okay. Terima kasih, Ibu Indria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diizinkan, saya boleh berdiri, Bu. Ya, terima kasih, soalnya lebih enak ngalangin ya. Oh, Oke. Okay. Ya. Waktu saya 25 menit ya Bu ya. Tapi saya ada 36 slide. Mudah-mudahan bisa cepat. Oke, okay, next. Agenda saya yang pertama eh, uh, terkait dengan peran industri hulu migas dalam memenuhi kebutuhan energi. Uh, next, Oke, Bapak, Ibu, semua adik-adik mahasiswa-mahasiswi eh, karena ini kita di Fakultas Hukum. Nah, kita harus mulai dengan dasar hukum, Bu. <laughs> Jadi, acuan kami dalam melakukan pengelolaan migas itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah kalau kita lihat di pasal 33, ya ini bukan yang bermaksud untuk menggurui e, dosen fakultas hukum. Tapi pemahaman kami dari undang-undang dasar tersebut, pasal 33, jadi semua migas yang ada di e, e, bawah bumi Indonesia itu adalah milik negara. Jadi kalau e, saya misalnya punya tanah di tanah saya di bawahnya ada minyak, minyaknya bukan punya saya. Minyaknya tetap milik negara. Jadi kalau ada minyak di satu daerah, tanahnya di situ punya siapa, uh, aturannya adalah tanah tersebut harus dibebaskan. Kemudian uh, di bawahnya ada Perpres nomor 9 tahun 2013, ini isinya tentang uh, penyelenggaran penyelenggaraan pengolahan kegiatan usaha ulu migas. Saya masuk ke karakteristik pengelolaan migas, yang pertama adalah butuh teknologi tinggi, butuh biaya besar, butuh resiko eh, resikonya tinggi dan butuh profesionalismenya tinggi. Next. Nah, ini mungkin eh, banyak juga bapak ibu dosen di sini yang sudah paham terkait dengan peran dan kedudukan institusi, tapi mungkin eh, perlu saya jelaskan eh, apa sedikit bedanya antara kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Jadi setelah wilayah kerja ditender oleh Dirjen Migas, kemudian diperoleh siapa investornya, nah investor itu lalu melakukan kontrak kerjasama dengan SKK Migas. Nah, investor tersebut kita sebut dengan KKKS, karena kontraknya disebut dengan kontrak kerjasama, jadi KKKS atau K3S adalah kontraktor kontrak kerjasama. Nah, kontraktor kontrak kerjasama itu atau disebut dengan kontraktor KKS, contohnya Pepsi. Pepsi itu adalah salah satu kontraktor KKS. Nah, mereka bertugas untuk pertama melakukan eksplorasi, kemudian melakukan eksploitasi atau produksi, kemudian menjual atau lifting. Nah jadi dalam kurun waktu kontrak mereka selama 30 tahun, mereka harus eksplorasi dulu. Eksplorasi yaitu mencari sumber migas, kalau sudah ketemu dan itu dinilai ekonomis, maka dilakukan eksploitasi atau pengurasan istilahnya, kemudian di lifting. Nah lifting migas setelah dikumpulkan atau kalau gas ada bayarnya, maka dijual dijau, dijual kepada buyer. Nah, setelah dijual ke buyer, maka begitu melewati titik si titik serah atau titik lifting itu adalah bagiannya hilir. Jadi kalau minyak, minyak itu biasanya dikumpulkan di dalam satu terminal, tangki-tangki besar. Kemudian kalau pada saatnya untuk dijual, disalurkan melalui metering. Nah begitu melewati metering, itu ditentukan sebagai custody-nya, titik liftingnya maka begitu diterima oleh uh, buyer atau pembeli maka itu sudah tanggung jawabnya buyer dan itu masuk ke dalam industri hilir. Nah untuk minyak bagian negara itu 100% Indonesia jual ke Pertamina. Pertamina bagian hilir. Jadi Pertamina juga ada bagian hulu, ada bagian hilir. Nah set, kalau di bagian hilir itu setelah minyak di, uh, diterima lalu nanti mereka bawa ke kilang-kilang Pertamina kemudian diolah menjadi bahan bakar. Nah, kalau untuk gas biasanya kita jual bisa menggunakan uh, gas pipa atau juga bisa menggunakan dirubah menjadi LNG lalu di, uh, dijualnya biasanya menggunakan uh, tanker LNG. Nah untuk industri hulu baga badan pemerintah yang uh, melakukan pengawasan itu adalah uh, SKK Migas kami. Gas, kami. Nah, untuk industri hilir ada lagi BPH Migas sebagai badan perwakilan pemerintah untuk mengawasi kegiatan usaha hilir migas. Oke, okay, next. Nah, ini mungkin gambaran secara menggunakan gambar jadi lebih mudah. Jadi yang di atas adalah upstream atau hulu, mulai dari eksplorasi, kemudian diproduksikan, kemudian disalurkan sampai ke titik serah. Nah, begitu melewati titik serah itu industrinya uh, disebut uh, downstream atau hilir. Nah, di, di, di titik serah itu dilakukan pengolahan dan lain-lain sampai ke konsumen akhir. Next. Nah, ini siklus bisnis kegiatan usaha hulu migas yaitu kontrak kerjasama. Jadi begitu dilakukan lelang pemenang lelangnya bertanda kontrak kerjasama dengan SKK Migas. Kemudian SKK Migas mengawasi kegiatan mulai dari eksplorasi, eh, POD atau Plan of Development dan eksploitasi. Nah, kemudian juga sampai, eh, sampai ke pasca operasi eh, itu masih eh, itu masuk ke dalam pengawasan dari Dirjen Migas. Next. Nah ini adalah contoh-contoh Kontrak kerjasama bisa kembali ke slide yang tadi. Oke. Okay. Nah ini salah satu contoh-contoh kontrak kerjasama yang sebelah kiri itu, oh ini keterangannya nggak ada ya. Yang sebelah kiri itu eh, skema eh, royalti yang tengah itu skema cost recovery kontrak, kontrak kerjasama cost recovery dengan uh, ya yang 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 sebelah yang tengah itu adalah cost recovery yang sebelah kanan itu adalah untuk yang skema uh, gross split next nah ini siklus bisnis uh, dilihat secara jangka waktu jadi kurang lebih uh, skema siklus bisnisnya di Hulu Migas itu bisa memakan waktu sampai 30 tahun kontrak. Jadi eksplorasi itu bisa memakan waktu sampai uh, 9 tahun. Uh, kalau misalnya selama 9 tahun itu tidak ditemukan cadangan yang uh, uh, ekonomis, maka sebagian atau keseluruhan wilayah kerja bisa dikembalikan ke negara. Nah kemudian kalau misalnya... Ditemukan cadangan yang ekonomis, dilakukan appraisal bisa 2 tahun. Kemudian eh, dari K3S mengajukan POD ke SKK Migas. Kemudian dilakukan development. Kalau POD-nya disetujui itu development bisa memakan waktu 3-6 tahun. Kemudian setelah fasilitas selesai maka dilakukan produksi. Dan menjelang akhir kontrak maka akan dilakukan... Uh, abandonment and restoration. Next. Nah, ini adalah cadangan migas Indonesia berdasarkan uh, studi uh, BP Statistical Review di tahun 2018. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah cadangan migas dunia, eh sorry, cadangan minyak cadangan minyak dunia itu ada di sebelah kiri. Indonesia itu ada di peringkat ke-25 dari cadangan minyak dunia ini data tahun 2018. Jadi Indonesia itu hanya 0,2 persen cadangan minyak dunia. Jadi sangat kecil. Yang pertama itu Venezuela, Saudi Arabia kedua, Kanada ketiga, dan seterusnya. Indonesia hanya di urutan ke-25. Nah yang di sebelah kanan ini adalah cadangan gas. Cadangan gas Indonesia masih lebih bagus dibanding minyak. Kita di ranking 14, hanya satu setengah persen cadangan gas dunia. Jadi yang nomor satu Iran, nomor dua Qatar, yang ketiga itu kalau nggak Amerika ya. Nah jadi kalau ngelihat cadangan mi minyak dan gas, jadi Indonesia itu sebetulnya eh, posisinya sekarang tuh tidak kaya migas karena cadangan kita sangat kecil. Oke, okay, next. Nah, ini juga kami ambil dari uh, data BP Statistical Review of World Energy tahun 2018. Di grafik yang atas, itu bisa kita lihat yang warna abu-abu itu adalah batu bara. Jadi dari tahun 92 sampai 2017, konsumsi batu bara itu meningkat. Kemudian yang di bawahnya abu-abu itu ada orange kecil itu adalah renewable. Jadi renewable dari tahun 92 hampir nggak kelihatan sampai tahun 2017 dia semakin membesar porsinya. Kemudian yang biru itu hydroelectricity jadi dari pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang di bawahnya itu adalah nuklir. Nuklir juga kayaknya dari tahun 92 sampai 2017. Uh, tidak banyak berubah. Kemudian yang merah itu adalah natural gas. Jadi gasnya konsumsi untuk gas itu meningkat dan yang hijau adalah minyak itu juga meningkat. Nah jadi dari komposisi ini konsumsi energi Indonesia itu eh sorry, konsumsi energi dunia itu semuanya meningkat semua. Tapi tetap yang memegang... Uh, apa, kontribusi terbesar itu tetap dari fosil fuel batu bara minyak dan gas. Nah di tabel yang di bawahnya itu menunjukkan konsumsi masing-masing negara Indonesia dari tahun 2007 sampai 2017 kelihatan meningkat terus angkanya. Nah ini ya bisa dibilang bagus karena uh, roda perekonomian berarti uh, meningkat ya karena konsumsi energinya juga meningkat. Next, nah. Karena konsumsi energi e, di Indonesia juga meningkat, nah ini bisa dilihat dari proyeksi kebutuhan energi Indonesia. Di e, bulatan yang paling kiri itu adalah data tahun 2020. Ini berdasarkan Perpres 22 tahun 2017, bauran energi 2020 sampai 2050 untuk yang warna biru tua itu, itu minyak bumi. Di tahun 2020 kontribusinya 36,5 persen memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Lalu warna biru muda itu gas bumi 28,8 persen. Yang bawahnya hijau batu bara 21,2 persen. Dan yang di sebelah kanan hijau muda itu EBT. EBT 13,4 persen. Nah di tahun 2050 porsinya untuk minyak bumi dari 36,5 persen turun ke 25,3 persen. Gas dari 28 tahun 2020 turun ke 19,5 persen. Sementara EBT itu dari 13,4 persen naik ke 31,2 persen. Jadi secara eh, kontribusi minyak dan gas dan batu bara itu turun persentasenya. Dari tahun 2020 sampai ke 2050. EBT meningkat persentasenya. Tapi persentasenya turun, volumenya tetap naik. Kita lihat yang minyak bumi 82,8 juta BOPD itu naik sampai ke 197,7. Kemudian yang gas 61 naik ke 242,9. Jadi walaupun persentasenya untuk fossil fuel Mengecil dibandingkan dengan EBT, tapi tetap volumenya tetap naik. Nah, konsumsi minyaknya naik 139 persen, konsumsi gasnya naik 298 persen. Nah, jadi di sini kami di SKK Migas dan di industri di industri hulu migas itu tetap mendapatkan tugas dari pemerintah untuk meningkatkan produksi migas karena Proyeksi kebutuhan energi sampai tahun 2050 untuk minyak dan gas itu tetap meningkat. Next, nah kalau kita lihat di peta Indonesia ini peta basin, basin itu atau bahasa Indonesia cekungan, cekungan itu mungkin tempat ada hidrokarbon di situ. Ada 128 cekungan di Indonesia. Nah, kita lihat yang warna merah, yang warna merah itu cekungan-cekungan yang sudah diproduksikan, itu hanya 20 cekungan. Kemudian yang warna hijau itu sudah ditemukan tapi belum diproduksikan, karena mungkin keekonomian atau karena e, butuh teknologi yang tinggi. Nah, ada 27 cekungan, jadi sudah ketemu tuh, sudah e, ada resource-nya, tapi belum diproduksikan itu ada 27. Nah, yang warna orange itu undiscovery. Artinya sudah dilakukan eksplorasi tapi tidak ditemukan uh, cadangan. Nah, itu ada 13 basin. Nah, yang belum ada sekitar 68 cekungan. Jadi yang warna kuning-kuning itu. Nah, yang warna-warna kuning itu masih banyak ya. Nah, itu cenderung ada di laut dalam atau di wilayah Indonesia Timur. Oke, okay, next. Nah, untuk uh, memenuhi kebutuhan energi Indonesia sampai uh, tahun 2050, jadi di tahun 2030 SKK Migas, bersama dengan Kementerian SDM, itu punya visi uh, 1 juta barel oil per hari dan 12.000 MMS SCFD di tahun 2030. Jadi, ini adalah target kita, uh, bagaimana kita... Uh, meningkatkan uh, RRR, Reserve Replacement Ratio. Nah, uh, next. Eh, uh, sorry, kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, di yang sebelah kiri, next nah, ini. Nah, yang di sebelah kiri, yang uh, grafik yang bawah itu eh, uh, mungkin saya tunjukkan di sini aja biar kelihatan. Jadi, kalau misalnya kita tidak lakukan sesuatu, artinya kalau kami dan kontraktor tidak melakukan upaya-upaya untuk e, menemukan cadangan baru, maka e, produksi kita akan lebih cepat turun. Nah, kalau kita lakukan, jadi kita punya untuk mencapai, untuk melakukan visi ini, kita lakukan empat strategi kita mengoptimalkan existing aset sehingga nanti e, produksinya bisa kita tahan tidak terlalu curam tapi agak landai. Nah, ini kita lakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan existing aset. Yang dimaksudkan dengan aset di sini adalah reserve yang kita punya. Jadi, kalau di industri oil and gas itu kalau kita bilang aset, aset itu maksudnya adalah cadangan di bawah bumi. Jadi, kita harus mengoptimalkan existing aset yang sudah ada. Reserve yang sudah ada ini harus kita optimalkan dengan cara kita produksikan. Nah, kemudian ini yang kedua dengan melakukan reserve to production maka produksinya akan meningkat. Kemudian strategi yang ketiga kita lakukan IOR dan water flood maka akan bisa menambah menambah uh, cadangan lagi dan yang yang tidak kalah penting kita lakukan eksplorasi maka akan uh, menambah cadangan eh, dengan menambah produksi kita, termasuk yang gas. Yang gas, kalau misalnya kita tidak lakukan apa-apa, maka dia akan eh, menurun curam, karena eh, pastikan akan kita sedot terus. Tapi kalau kita optimalkan, dia akan lebih landai, produksinya akan turun lebih landai dan eh, kalau kita lakukan upaya yang lain, reserve production dia akan menambah cadangan produksi kita dan kemudian kita lakukan eksplorasi maka akan menambah uh, produksi kita. Next. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan, yang upaya yang pertama kita lakukan optimalisasi produksi lapangan existing. Jadi kita coba empat uh, pengeboran kita, kita targetkan sampai 1000 sumur di sampai di tahun 2030. Kemudian kita lakukan uh, downtime management, jadi jangan sampai lapangan-lapangan kita itu uh, terjadi unplanned shutdown, kemudian kita lakukan efisiensi industri, dan lakukan strategi pengadaan dan pemanfaatan fasilitas bersama dan lain-lain, kemudian kita lakukan uh, transformasi sumber daya kontingen ke produksi, kemudian yang ketiga kita lakukan water flood dan EOR atau enhanced oil recovery. Dan yang keempat adalah kita lakukan eksplorasi. Next. Nah, kita masuk agenda yang kedua. Masih cukup ya waktunya. Semangat meningkatkan produksi migas di Jawa Nusa. Next. Oke. Okay. Di wilayah kami Jawa Nusa itu mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kami punya sekitar sembilan KKKS yang eksplorasi dan kurang lebih ada 17 KKKS yang sudah berproduksi atau eksploitasi. Next. Nah, ini petanya. Jadi mulai dari Jawa Tengah sampai ke Nusa Tenggara eh, Timur, eh, wilayah kerja kita memang baru kebanyakan di Jawa Tengah sama Jawa Timur dan memang kebanyakan ada di daerah utara. Di daerah utara mungkin ke orang eh, apa teman-teman eh, yang dari fakultas geologi mungkin lebih paham dari hasil studi-studi di sana eh, memang kebanyakan hidrokarbon ketemunya di daerah sana. Nah, tapi di utara itu ada eh, Pertamina EP eh di, di di selatan ada Pertamina EP dan di daerah Cilacap itu tidak tergambar di sini ada Wilayahnya Minarak juga ada. Nah, itu sampai ke paling timur itu sampai ke Kangean itu masih masuk wilayah Jawa Timur. Walaupun ada di atasnya Bali sama Lombok, tapi itu masih masuk wilayah Jawa Timur. Oke, okay, next. Nah, untuk memenuhi atau mencapai target di tahun 2021 ini kami di Jawa Nusa itu ada program kerja yang pertama survei seismik itu untuk 2D 1011 km untuk 3D itu 302 km persegi dan kemudian ada empat sumur eksplorasi lalu ada pembangunan dua fasilitas produksi kemudian kita lakukan walkover ada 11 dan kita lakukan pengeboran pengembangan itu ada 22 Nah, target lifting Jabal Nusa di tahun 2021 ada sekitar 259.201 barrel oil per hari dan gas eh, ini masih masuk angkanya Pertamina seluruh Indonesia. Harusnya untuk Jabal Nusa masih sekitar 500 an 550 MMS CFD. Nah, dibandingkan target lifting nasional di tahun 2021 untuk minyak kondensat ada 705.000 barrel oil per hari dan gas 5.638 MMSJFD. Next. Nah ini untuk program rencana kegiatan di tahun 2022, masih dalam pembahasan dengan kontraktor-kontraktor -kontrak kerjasama. Jadi di Desember 2021 baru nanti kita uh, menyelesaikan uh, WPNB, baru nanti bisa uh, ketahuan berapa targetnya untuk tahun 2022. Next. Nah, untuk di wilayah Jawa Nusa sendiri di tahun 2021 ada empat proyek yang kami targetkan untuk on stream. Nah, yang sudah yang sudah selesai adalah di Sedayu, itu ada di Gresik, kemudian di West Pangkah, itu ada di Gresik juga. Kemudian Bukit Tua fase 2B itu Petronas itu ada di Selat Madura. Nah, kemudian punyanya Pak Pak Edi Jambaran Tiung Biru. Itu targetnya harusnya bulan ini ya, Pak Edi ya. Oke, okay, next. Oke, okay, ini saya menunjukkan neraca gas bumi di area Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau kita lihat di uh, diagram batang di sini, untuk tahun 2021 sampai 2026. Ini yang diagram batang ini adalah demand gas di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan yang garis hitam ini, ini adalah supply. Nah, di tahun 2021 kita masih kekurangan. Jadi masih lebih besar demand dibanding supply. Tapi di tahun 2022 nanti setelah proyek JTB dan ada proyek HCML itu on stream, maka suplai gas akan meningkat melebihi dari uh, demand-nya sampai di tahun 2026. Nah, di tahun 2027 mulai ada uh, proyek GRR Tuban uh, yang mungkin sering didengar dengan proyek Rosneft. Nah, itu kalau on stream itu butuh uh, gas yang cukup banyak sehingga demand-nya akan naik, padahal saat itu suplainya sedang turun nah sehingga di garis yang putus-putus di atas itu itu adalah uh, supply gas long term plan kita yang tadi kita uh, targetkan uh, bisa di tahun 2030 oke okay, next nah jadi dengan neraca gas yang tadi kita coba kita coba lakukan penyesuaian pasokan karena dari tahun 2022 sampai 2026 itu lebih tinggi pasokannya, nah sehingga kita harus coba cari market baru. Nah, tapi kemudian di tahun 2027 kita coba eh, eh, siapkan dari sekarang eh, program project project gas agar bisa memenuhi demand karena di tahun 2027 itu demandnya akan meningkat. Next. Nah ini kontribusi produksi migas di Jabanusa. Nusa. Jadi untuk minyak bumi kontribusi kami di wilayah Jabanusa... Nusa itu produksi antara 220.000 sampai 250.000. Fluktuasi naik turun karena tergantung dari produksi sumur-sumur. Jadi kami itu memberikan kontribusi 25 sampai 30 persen produksi minyak untuk nasional. Sedangkan untuk gas itu berkisar antara 550 sampai 600 MMS CFD. Jadi memberikan kontribusi antara 8 sampai 11 persen dari produksi gas nasional. Next. Nah ini contoh kontribusi produksi migas dari wilayah Jabanusa. Jadi yang sebelah kiri itu di bulan Oktober 2021 Wilayah kerja Cepu itu memproduksi secara kumulatif sampai 500 juta barel minyak dan memberikan penerimaan negara 249 triliun. Dan kemudian yang di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh-contoh CSR kami. Kita lakukan vaksinasi di Gresik, bekerjasama dengan DMI, dan contoh berita bahwa... Migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Next, nah, eh, selain kita memberikan eh, kontribusi untuk kebutuhan energi, eh, kita juga punya anggaran untuk eh, PPM atau yang kita sebut dengan CSR. Eh, kita ada program-program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi infrastruktur, lingkungan, kemudian juga kita memberikan bantuan bencana alam, kemudian juga kita uh, lakukan studi-studi sosial. Nah, ini untuk program-program CSR ini kita juga uh, banyak kerjasamakan dengan uh, apa masyarakat di sekitar daerah operasi dengan berkoordinasi dengan uh, pemerintah uh, kabupaten. Thanks. Nah yang ketiga, agenda yang ketiga dukungan dan kontribusi industri hulu migas di daerah. Next, ya, yeah. yeah. okay. Nah kami di di hulu migas itu setiap satu uh, juta US dollar investasi itu bisa menghasilkan multiplier efek 1,6 juta US dollar. Jadi yeah. artinya bisa menggulirkan roda ekonomi dan memberikan hasil. Uh, multiplier efek itu 1,6 juta dolar dan kemudian memberikan tambahan GDP 0,75 juta dolar dan peluang memberikan peluang pekerjaan itu mencapai 100 orang dan uh, kami juga punya program TKDN uh, untuk meningkatkan lokal konten dan memberikan kesempatan untuk uh, pengusaha di daerah atau lokal vendor kemudian memberikan kesempatan atau partisipasi pada BUMN atau BUMD dan kami juga meminta kepada kontraktor kami untuk menggunakan perbankan nasional jadi walaupun misalnya mereka dari uh, investor dari luar misalnya BP dari uh, Inggris atau Exxon dari Amerika tapi setiap transaksi yang mereka lakukan di Indonesia itu harus menggunakan uh, perbankan nasional nah, ini adalah uh, apa, uh, dukungan kami untuk uh, meningkatkan kapasitas nasional Nah, salah satu strateginya kita uh, meningkatkan uh, kontribusi melalui uh, kita undang BUMD untuk terlibat di dalam kegiatan uh ulum migas. Jadi kita share informasi kepada BUMD, lalu lakukan pendampingan, lalu mengikutsertakan mereka di dalam tender-tender uh, dan kita uh, berikan training untuk meningkatkan kualitas sdm nya Next, nah kami juga di SKK Migas uh, melakukan sinergi dengan uh, stakeholder ya, uh, ada uh, BUMD uh, atau BUMN ya, kemudian uh, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, DPRD, media, masyarakat dan juga dengan perguruan tinggi atau akademisi. Uh, ada beberapa studi yang dilakukan di di kontraktor kami itu juga menggunakan uh, akademisi atau uh, dari perguruan tinggi itu juga banyak dilakukan Next. nah ini mengacu ke pedoman tata kerja nomor 007 revisi 4 skala migas jadi untuk paket tender jasa yang nilainya sampai dengan 10 miliar atau 1 juta dollar itu hanya bisa diikuti oleh penyedia barang jasa yang berdomisili di provinsi daerah di mana uh, operasi tersebut berjalan. Nah ini juga uh, apa, menjadi trigger agar lokal vendor ini bisa uh, berkembang. Nah ini salah satu contoh uh, Bapak, uh, pekerjaan yang uh, bisa diikuti oleh uh, uh, lokal vendor. Nah, Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti kita bisa diskusi. Dunia maupun di uh, nasional, yang penting ternyata Indonesia bukan termasuk penghasil minyak ya, Pak ya. Yang utama di dunia, maksudnya uh, dia ada nomor 25 dengan 0,2 persen dari total world proven reserve dan gas lebih baik posisinya di nomor 14. Dan yang terakhir, SKK Migas akan selalu bersinergi dengan para stakeholder untuk mengembangkan. Di Purnomo, Beliau adalah manajer JPT South Office dan PGAPT Pertamina EP Cepu. Pepsi Zona 12 Regional 4 Subholding Upstream Pertamina. Sedikit uh, dari Sedikit dari uh, apa materinya ya sedikit dari uh, CV beliau, beliau adalah beliau mantan dosen ya pak ya dulu di Unitomo LA asli sebesar di Surabaya jadi masih ada unsur-unsur boneknya, jadi teman-teman membonekkan diri dan beliau saat ini uh, beraktivitas di Pertamina Cepu. Kepada Pak Edi, Pak, monggo kami persilakan sama Bapak. Oh, monggo Bapak, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikasih waktu berapa menit? Oh, 20 menit. Baik, mohon izin Prof. Uh, ini, saya kalau datang ke kampus itu mengingat 2006 saya sudah lepas dari kampus semenjak 1994 Prof. Jadi mohon izin kalau saya dulu mengabdi di akademisi itu yang saya kejar beasiswa Prof. Jadi jalur beasiswa itu ya di kampus. Kalau mau sekolah gratis ya di kampus gitu Prof. Itu dulu cita-cita saya karena saya nggak punya uang. Orang tua saya enggak punya uang, jadi saya harus masuk kampus untuk mendapatkan beasiswa. <tuh> uh, sempat disinggung 12 tahun di kampus dan banyak bapak-bapak saya dari UNER, uh, Pak Toyo, Mas Hendrik, Mas Sukowidodo. Jadi kawan-kawan yang dulu juga kita minta untuk membina kami di kampus gitu ya kalau praktisi teman-teman dari Jawa Pos, dari SCTV dulu di sini ada SCTV, RCTI gitu itu teman-teman kami. Nah, keilmuan kami, keilmuan saya kebetulan di kehumasan, di komunikasi. Jadi makanya saya tadi, waduh ini audien, audiensnya dari Fakultas Hukum, ada profesornya juga, wah luar biasa nanti. Tapi mohon kami diminta oleh Pak Indra, nah ini Pak Indra ini kebetulan dari SKK Migas yang menjadi, ya kalau kita itu beliau, majikan saya lah, kan? Gitu tadi beliau sudah menjelaskan bahwa kami, K3S, itu adalah kontraktor kontrak kerjasama. Jadi, ibaratnya Mas Indra yang punya rumah, kemudian minta tolong saya untuk menggali sumur. Nah, saya ini orang yang harus mencari eh, apa namanya, air untuk keperluan rumahnya Mas Indra, gitu ya, Kang? Ya, mohon izin. Uh, kebetulan pengalaman Merendah. di dunia kehumasan mulai dari kuliah kemudian saya dulu di Exxon Mobil juga, di WK Blok Cepu, uh, let's say 6-7 tahun gitu ya, di dunia kehumasan juga, jadi mengawali proyek Banyu Urip yang tadi disampaikan oleh Mas Indra, 25-30% minyak Indonesia itu datangnya dari Banyurib. Gitu ya Mas raya. ya. Jadi 25% sampai 30% itu dari sumur Banyurib. Nah, bayangkan satu sumur atau sumur yang ada di Banyurib sudah 25 sampai 30%, 30%. Kalau ini kalau saya memberikan materi di teman-teman perminyakan saya memotivasinya ya minyak dari fosil ya tulang punggungnya teman-teman semua, adik-adik semua. Karena kalau terus kemudian tidak ada inovasi untuk mencari minyak, seperti yang disampaikan oleh Mas Indra nanti akan turun. Gitu ya. 20 tahun yang lalu ketika saya masuk isinya membaca referensi, minyak di Indonesia paling 20-an tahun lagi akan habis. Sekarang sudah lebih dari 20-an tahun. Informasinya juga ya paling nanti 20 tahun lagi akan habis itu. Makanya kan ada penemuan-penemuan baru. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba untuk memberikan sedikit apa yang kami lakukan di lapangan unitisasi Jambaran Tiung Biru. Tadi sempat Mas Dekan bilang Pepsi, jangan Pepsi Coca-Cola itu ya. Pepsi kita karena Pertamina EP Cepu, PEPC kan gitu ya. Ya orang Inggrisnya Pepsi-Pepsi lah kan gitu ya. Nah Uh, supaya enak saja nah kami uh, next mungkin <kuh> uh, next ini ini kurikulum kita uh, next biar cepat, nah oke okay. saya mencoba untuk menjelaskan sedikit masalah uh, regional 4 uh, Pertamina awal awal tahun kemarin itu mencoba untuk membuat struktur baru Awalnya Pertamina EP Cepu itu berdiri sendiri, menjadi anak perusahaan sendiri. nah, sekarang ada Pertamina itu ada zona sorry, ada regional 1, regional 2, regional 3, regional 4. Jadi dari dari ujung Sumatera sampai eh Jaya itu dibagi menjadi regional-regional. Nah, kebetulan kami ada di wilayah regional 4 yang menjadi koordinator regional empat adalah Pertamina IP Cepu, yang tadinya hanya mengelola wilayah Blok Cepu ber berpater dengan Exxon Mobil. Ya, nanti saya coba jelaskan. Nah, untuk wilayah regional empat itu dibagi menjadi Yona 11, 12, 13, 14. Artinya wilayah regional empat itu dari Jawa Timur, sebetulnya itu juga masuk Jawa Tengah juga karena ada cepu sampai Indonesia Timur. Yang dulunya mungkin teman-teman pernah mendengar WMO, ya PHE WMO, itu masuk wilayah kami akhirnya. Kemudian Poleng, itu masuk wilayah kami. Jadi di Yona 11 itu ada alas darah Kemuning yang wilayahnya di Jawa Tengah, kemudian E, Pertamina Field Asset 4 di Cepu, WMO, kemudian Radu Gunting, Sukawati Poleng, Tuban Ijawa itu masuk di zona 11. Makanya saya kadang-kadang saya banyak ditanya oleh teman-teman yang kepingin menyampaikan proposal, ini kalau mahasiswa kan senang menyampaikan proposal gitu ya, ini enaknya kemana ini? Nah itu kita petakan, oh karena teman-teman wilayahnya ada di zona 11, udah kita masukkan di zona 11. Gitu ya. Jadi ini saya setiap minggu itu terima proposal untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Oke, nah kemudian zona 12 itu cuma dua wilayah, yaitu wilayah Jambaran Tiung Biru yang sekarang saya komandani untuk eh, apa mengengage stakeholder sama teman-teman yang ada di Banyurip nanti ada petanya itu nanti. Kemudian Yona 13 ada Donggi Matindok, Senoroto Lili, kemudian Makassar. Yona 14 Papua, Salawati, Kepala Burung sampai e, Semai. Jadi ini adalah wilayah wilayah kerja e, migas yang dikelola oleh regional 4. Gitu ya. Nah, makanya kalau sekarang saya posisinya di zona 12, berarti saya fokus di Jambarang Tiung Biru sama Banyurip yang lokasinya ada di Bojonegoro, Tuban, sama Blora. Karena kalau wilayah Blok Cepu itu kan ada tiga kabupaten. Itu ya. Nah itu makanya kalau kita ngomong logonya, kalau teman-teman eh, lihat di di apa namanya sebelah kanan itu Pertamina WMO, Pertamina PHI Randu Gunting dan sebagainya dan sebagainya banyak sekali anak perusahaan Pertamina banyak sekali. Next. ini yang tadi saya sampaikan kalau peta peta Google-nya kelihatan seperti ini ya itu ya. Jadi blok cepu tadi itu WMO ADK. Nah ini adalah wilayah kerja wilayah kerja regional 4. Kadang-kadang Pak Indra aja bingung. Mas Jadi ini masuk mana ya? Karena karena ada perubahan organisasi uh, di wilayah kerja Pertamina. Jadi yang dulunya Pepsi itu hanya uh, istilahnya mengelola project jambarang tiung biru sekarang menjadi koordinator uh, di wilayah regional 4. Next. Oke, okay, next samalah biar cepat. Eh uh, tadi sempat disinggung Mas Indra juga eh uh, Intinya sama, kami dimandati oleh negara lewat SKK Migas untuk mencari sumber minyak yang ada di wilayah kerja kami. Dan alhamdulillah, ikhtiar kami sudah mendapatkan yaitu kalau yang di Blok Cepu itu ada sumur Banyurip, kemudian yang sedang kami kembangkan itu adalah di Jambarang Tiung Biru. Kalau di Banyurip itu adalah minyaknya, kalau di Jambarang Tiung Biru atau JTB itu adalah sumur gasnya, ya. Nah kalau tadi sudah diceritakan Mas Indra ada fase eksplorasi, fase development, fase production, Saya mungkin nggak nggak sampai detail seperti ini. Teman-teman bisa bisa cari gitu ya. Fase eksplorasinya seperti apa, sesnya bagaimana. Jambaran timur biru sekarang pada fase development. Jadi lagi pada membangun uh, pabriknya lah kan itu ya untuk uh, mengolah gas yang dari sumur diolah di GPF kemudian nanti akan masuk di metering station kita. Next. Nah, ini supaya teman-teman sedikit memahami, kalau di sebelah kiri pojok itu ada peta, itu adalah wilayah kerja Blok Cepu. Gitu ya. Jadi ada ada titik-titik hijau itu itu adalah wilayah kerja uh, wilayah kerja blok Cepu. Nah sejarahnya wilayah kerja blok Cepu ini ada tiga yang uh, ikut terlibat dalam participating interest. Kalau teman-teman di Fakultas Hukum itulah uh, apa namanya kajian-kajian uh, perjanjian dan sebagainya itu adalah ranahnya kan itu ya. Nah. Uh, sebetulnya ada empat karena yang 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 Exxon Mobil Cepu Limited sama Ampolek itu menjadi satu akhirnya merger gitu ya jadi 45 itu adalah kami Pertamina EP Cepu untuk participating interestnya kemudian Exxon Mobil Cepu itu ada 24 kemudian Ampolek ada 20,5 gitu ya Kemudian yang 10 itu adalah badan kerjasama, yang di dalamnya badan kerjasama itu wakil-wakil dari badan usaha milik daerah yang tadi sampaikan oleh Pak Indra bahwa keterlibatan badan usaha milik daerah juga eh, nantinya akan banyak berkontribusi. Nah kontribusi badan usaha milik daerah untuk wilayah kerja blok cep itu ada 4 BUMD, BUMD Jatim, BUMD Jateng, BUMD Bojonegoro, BUMD Blora. Empat. Itu cuma 10 persen, 10 persennya untuk mengelola wilayah kerja ini juga banyak. Hitungannya enggak milet lagi ya itu ya, 10 persennya. Kami dari Pertamina IP Cepu 45 persen, Exxon Mobil 45 persen, kemudian yang ditunjuk untuk menjadi operator adalah Exxon Mobil. Jadi kami penyertaan modal ke Exxon Mobil sebesar 45 persen dan itu sudah dituangkan dalam e, perjanjian participating interest. Nah, di gambar tengah atas itu adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Indra juga e, apa namanya? tempat pemrosesan minyak Banyurip. Gitu ya. Jadi central processing facilities facilities-nya Banyurip. Kemudian yang di itu adalah yang sedang kita bangun. Jadi GTP Gas Processing Facility yang sekarang, insya Allah sudah 94 persen. Jadi kami hampir setiap minggu itu ada kunjungan-kunjungan dari berbagai pihak untuk melihat secara langsung progres yang yang apa namanya yang sedang kita kerjakan. Kemudian, nah ini untuk proyek jambaran tiung biru, ini supaya kelihatan. Jadi kalau tadi 45 persen Pepsi itu untuk mengelola blok cepu, 45 persennya Exxon Mobil, 10 persennya BUMD. Sekarang yang lagi mengalir minyaknya yang tadi disampaikan oleh Pak Indra, itu dari sumur Banyurip yang operatornya adalah Uh, action Mobil. Nah, kami Pertamina IP Cepu sedang mengerjakan proyek yang warna merah ini. Ada di wilayah Blok Cepu, kemudian melampar ke WK-nya Pertamina IP. Makanya, participating interest-nya Pertamina IP Cepu itu 91,9 persen, Pertamina IP 8 0,0 sekian persen. Karena ini ada pelamparan gas yang di WK di luar wilayah kerja Pulau Cepu. Itu ya. Nah ini ini makanya ada participating interest-nya. Nah ini ini eh, tadi disampaikan oleh Mas Indra mudah-mudahan kalau jambaran tiung biru itu segera segera on stream. Uh, PLN Jawa-Bali mungkin tidak biar pet karena informasinya 2022 kalau misalnya pasokan uh, gas tidak bisa diterima oleh PLN di 2022 ya listrik Jawa-Bali mungkin akan gantian uh, nyalanya gitu ya. Jakarta kemarin sempat sehari aja enggak nyala, dua hari enggak nyala pada ribut ya nah ini adalah ikhtiar kita makanya doa dari teman-teman semua mudah-mudahan di masa sulit ini di masa pandemi ini kita masih terus bisa berprogres gitu ya next nah per hari ini mungkin ada 5.000 sampai 6.000 tenaga kerja yang mengerjakan kegiatan proyek kita gitu ya nah kalau persentase tenaga kerjanya hampir 76 persen itu eh, direct, kemudian 23 persennya itu indirect. Kalau terus kemudian kita ngomong lokal dan non lokal, yang lokal itu sekitar 67 persen, yang non lokalnya sekitar 32 persen. Artinya hampir 67 persen, 70 -an persen itu yang pekerjaan di sana itu teman-teman eh, dari putra-putri terbaik di wilayah Bojonegoro karena tadi disampaikan oleh Pak Hendra ada TKDN lah, kemudian di Bojonegoro ada Perda 23 2011 lah. Nah, itu adalah e, mengakomodir pekerjaan-pekerjaan itu. Tentunya kami juga sudah mempersiapkan orang-orang atau calon tenaga operator terbaik kan itu ya. Beberapa jadi 2019 kami sudah mempersiapkan melakukan program apprentice, eh, lulusan SMA, IPA terbaik, kita akan sekolahkan, kita akan trainingkan sertifikasi internasional, kemudian kita akan coba masuk ke eh, pekerjaannya. Nah, Alhamdulillah, dari ribuan kemudian mengerucut sampai ketemu 108 orang, kita sekolahkan di Pemakam Migas gratis, bahkan tiap bulan dikasih uang. <tuh> ya> Jadi, itu putra-putri terbaik Bojonegoro. Nah, nantinya merekalah yang akan menjadi tenaga-tenaga operator di situ, karena kalau tadi disampaikan oleh Pak Indra, bedanya kerja di oil and gas dan dengan, dengan di pabrik rokok itu akan sangat beda di oil and gas kita enggak butuh banyak orang kalau sekarang kita butuh banyak orang misalnya sekarang posisi saat ini kita butuh ribuan tadi itu tapi ketika sudah kerannya dibuka kita cuman paling 200-an 200 gitu ya sekarang ribuan nah makanya kita e, menciptakan tenaga-tenaga operator itu yang Handal gitu ya yang kita coba potensi di Bojonegoro ternyata Alhamdulillah bisa. Jadi sekarang teman-teman yang kemarin 108 orang itu itu sudah ngantor di sini sudah mulai apa namanya penyesuaian di sini. Nah ini adalah gambarannya, Per hari ini saya tadi coba WA sama manajer HSE sudah sekitar 46 juta. Jam kerja selamat artinya selama ini, alhamdulillah, kita bisa memaintain para pekerja itu supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Karena sekali ada kecelakaan, kerja terus, kemudian itu ada fatality, jadi nol lagi gitu ya, Pak Indra. Ya, dan itu urusannya panjang. Makanya kita kenceng, kelapangan kalau enggak pakai baju APD lengkap, enggak boleh. Apalagi sekarang zamannya COVID, kelapangan. Pak Indra saja kalau misalnya mau meninjau lokasi kita kita wajibkan minimal antigen. Saya hampir setiap minggu bu disokrok terus ini setiap minggu setiap minggu saya itu gitu ya Nah itu adalah uh, mitigasi kita next Mas Nah uh, ini yang kita coba coba mitigasi supaya progres pekerjaan kita termentin gitu ya meskipun kita tahu semua hari ini sudah mulai landai tapi kita tidak boleh terus kemudian e, gegabah bebas gitu ya tapi tetap kita kita lakukan e, pencegahan makanya saya tadi bilang tamu yang datang pekerja-pekerja yang datang dari Jakarta misalnya gitu ya ketika mau ke Bojonegoro kita wajibkan PCR negatif dan itu ada surat dari bupati juga. Ketika dia tidak lolos PCR-nya, ya udah nggak boleh ke Bojonegoro, apalagi ke lapangan. Gitu ya. MCU-nya, kemudian penerapan WFH, WFO-nya itu ketat banget kita. Gitu ya. Kemudian monitoring kesehatan harian, setiap hari saya itu harus mengisi absensi digital absensi posisi di mana keluhannya apa kemudian rekapannya rekapan kesehatan kita itu seperti apa itu dipantau tiap hari, ya karena kita supaya terdetek ketika misalnya terpapar dan sebagainya. Kemudian PCR antigen dan sebagainya tadi itu sudah saya sampaikan. Kalau yang ini 14 hari, sekarang kita terapkan per minggu kita harus melakukan antigen. Ketika antigennya reaktif, udah langsung kita tracing. Ya, gitu ya kita 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 isolasi. Kemudian orang-orang yang kena kontak erat kita uh, isolasi, gitu ya. Kemudian Kendaraan pun kita sampai hari ini. Kalau masih tidur, sudah boleh naik pesawat. Saya per sampai hari ini nggak boleh naik pesawat, nggak boleh naik kendaraan umum. Sampai hari ini, pakai kendaraan kantor, difasilitasi kendaraan kantor, dan itu ada pembatasan. Jadi, misalnya satu Innova itu ya cukup diisi satu di tengah. Satu lagi di belakang dan itu ada pembatas eh, apa namanya tirai plastiknya gitu, gitu ya. Jadi per hari ini nggak boleh ada perjalanan menggunakan eh, fasilitas transportasi umum. Kemudian eh, pada saat ramai ramainya covid kemarin kita juga penerapan karantina eh, sebelum on duty. Screening kita lakukan di klinik terus kita lakukan, kemudian eh, yang berisiko tinggi kesehatannya kalau misalnya dicek lagi demam atau apa langsung kita suruh eh, isolasi, itu ya next. Nah alhamdulillah yang tadi saya sampaikan karena kita kuat atau kita punya punya eh, apa namanya mitigasi seperti itu. Sampai hari ini, 46 jam kerja selama tadi itu, alhamdulillah masih tercapai. Vaksinasi yang kemarin juga kita, apa ya, gencar-gencarkan. Kadang-kadang saya nggak tahu, masuk kampus wajib dua kali vaksin. Nah, sama, kalau pekerja itu tidak punya sertifikat vaksin, ya dia harus off dulu nggak boleh kerja. Resikonya apa? Kalau nggak kerja kan nggak dapat uang. Gitu ya. Nah ini ini adalah bentuk apa ya komitmen kami juga bersama-sama untuk mensukseskan vaksinasi kan itu ya. Karena agak susah, apalagi orang desa suruh vaksin itu alasannya ada aja. Susah saya itu sama Mas Hindra ini, waduh, vaksinnya sudah di depan mata, udah nggak usah ke Surabaya. Kalau dulu kan susah ya, saya vaksinnya kebetulan vaksin BUMN yang di Grand City. Itu masih susah-susahnya kan waktu itu. Sekarang udah mudah, kita datangkan nakesnya ke TKP, tinggal datang aja susah. Nah, Bojonegoro sempat level 1 PPKM-nya. Kemudian ada evaluasi, sebetulnya eh, apa namanya eh, paparannya sangat landai banget. Bahkan justru sangat-sangat turun karena vaksinasinya kurang maksimal. Nah ini makanya teman-teman dari TNI Polri kan terus gencar-gencaran untuk melakukan uh, kegiatan vaksinasi. Baik saya lanjutkan, uh, ini program pengembangan masyarakat yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Indra. Uh, kami di wilayah kerja operasi kami juga melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kesehatan, lingkungan, ekonomi, pendidikan. Ini adalah bentuk komitmen kami supaya masyarakat di seputar wilayah proyek kita itu juga ikut kira gitu ya, tidak hanya ikut bekerja. Tapi ketika ada program-program seperti ini justru malah keberlanjutannya sampai misalnya kalau dia sustain ya alhamdulillah. Karena kalau bekerja di proyek kan hitungannya kalau proyek selesai, selesai pekerjaan itu. Sampai bikin rumah Targetnya enam bulan misalnya selesai kan ya udah selesai kan nggak ada tukang lagi nggak ada tapi kalau kemudian ada program kemudian programnya itu sustain nah itu yang kemudian masyarakat bisa e, ikut merasakan nilai ekonomisnya nah ada beberapa program yang alhamdulillah e, sampai hari ini itu sudah sudah sustain misalnya dari sisi ekonomi ibu-ibu yang dulunya cuman di rumah ngomong atau ke sawah sekarang punya kegiatan batik, gitu ya. Nah, batiknya sering kita pakai atau sering kita gunakan sebagai souvenir ketika ada tamu-tamu, gitu ya, ada pameran. Nah, itu adalah uh, ekonomi yang uh, yang mereka, mereka dapat. Ayam petelur, budidaya ayam petelur, itu awalnya ya, kenapa kok ayam petelur? ternyata Bojonegoro itu hampir 80-an persen konsumsi telur itu didatangkan dari misalnya dari Blitar, Mojokerto, mana lagi ya, Kediri gitu ya. Artinya peluang pasar untuk telur di Bojonegoro sangat tinggi. Nah kita coba merancang program uh, budidaya petelur itu dan Alhamdulillah sekarang sudah sudah eksis strategi, sudah mandiri, di desa paling dekat dengan wilayah kita itu ada sekitar 4.500an ayam gitu ya dan itu tiap hari bisa mendatangkan e, keuntungan bagi mereka. Dan Alhamdulillah sudah kita replikasi ke empat desa Mas Indra. Karena kami kepingin ada klaster petelur di situ, tidak usah harus mendatangkan dari luar Bojonegoro, di situ sudah bisa. Gitu ya. Oh, lima menit. Oke, okay, next. Ini kalau lama nggak ngomong jadi dosen ya gini nanti kalau nggak diingetin. saya biasanya saya biasanya tiga SKS pak. kalau nggak di Nah ini ini contoh program-program kita agroforestry ini yang kemarin kami diminta oleh Pak Indra juga untuk menyampaikan di forum pertanahan dan kehutanan. Jadi kami mencoba untuk bekerja sama dengan perhutani kehutanan, kemudian memberdayakan LMDH, lembaga masyarakat daerah hutan. Nah, karena posisi lokasi proyek kami itu di tengah hutan, kemudian banyak masyarakat yang dulunya secara ekonomis juga mendapatkan tambahan dari hutan itu. Nah, kemudian kita coba tawarkan program. Kemarin kita tanam 1.500 kelengkeng, alhamdulillah sudah mulai buah. Jadi nanti Pak Indra kalau tahun depan lah kita panen di sana Pak. <gif> kita tambah lagi itu. Nah ternyata sama perhutani disambut baik ini. Mas kalau terus kemudian cuman kelengkeng ini loh lahannya bisa dipakai untuk budidaya kambing. Makanya tahun ini kita kembangkan program Kelanjutan agroforestry itu adalah agro Silvo postura Kita kembangkan e, budidaya kambingnya itu nanti, Pak. Oke, nah beberapa program kita, e, Alhamdulillah sudah mendapatkan kepercayaan, gitu ya, sudah mendapatkan penghargaan dari beberapa lembaga dan e, kami juga sering diundang. E, kemarin di CTV lah, kemudian e, di ISDA. Kemudian SDGs juga kita Alhamdulillah dapat penghargaan gitu ya karena ya memang ini kami tidak ndak masif tapi kami mencoba untuk satu saja yang itu dikembangkan dan itu berhasil Insya Allah akan menular kepada uh, daerah sekitarnya next mas masih ada berapa ini beberapa pekerjaan atau kegiatan kami di lapangan jadi tadi kalau JTB set office, jambaran tiung biru set office dan PGE. PGE itu Public and Government Affairs. Kalau dulu Humas, kan itu ya. Nah, uh, ya supaya agak keren sedikit ya, Public and Government Affairs gitu ya. Nah, itu kami ada beberapa uh, fungsi yang harus kita engage gitu ya. Jadi ada teman-teman yang di media kemudian ada teman-teman yang di community relation, kemudian ada teman-teman yang di government relation. Nah ini adalah kolaborasi di public and government affairs. Nah contoh yang di media engagement itu kita terus melakukan kegiatan dengan teman-teman media supaya apa sinergitas kita sama teman-teman media tetap terjaga. Kami tidak pernah melarang teman-teman media memberitakan apa namanya berita-berita yang tanda petik mungkin menyudutkan, tapi justru kami akan Mas, mbak, kalau terus kemudian kamu memberitakan itu, tidak ada konfirmasi ke saya, kena loh ya pasalnya. Nah itu yang terus kemudian kita lakukan. Makanya kegiatan buka bersama, ngopi di warung kopi, bareng-bareng itu itu tugas kami. Jadi teman-teman yang di, di lapangan itu, day to day nya ya enggak terus kemudian duduk manis meja gini, enggak. Harus keluar. gitu ya. Kemudian eh, stakeholder engagement yang beberapa kali eh, minggu kemarin Pak Wamen BUMN dua minggu yang lalu eh, Wamen SDM itu terus eh, kita lakukan. Nah, salah satu contoh stakeholder engagement kuliah umum selain teman-teman SKK Migas kami juga eh, mengedukasi teman-teman eh, di kampus yang ada di wilayah kerja kami. Di Bojonegoro kan banyak kampus gitu ya, di sekolah-sekolah itu adalah kegiatan-kegiatan uh, kami. Next. Uh, udah habis? Ini contoh. Ini kemarin sama Mas Indra itu, dukungan pemangku kepentingan itu Mas Indra ya. Kita serah terimakan uh, media audiovisual ke Polres Bojonegoro. Oke, okay. next. Cukup? ah ini penghargaan. Yang kita terima next, oke, okay. itu Bu Indria, terima kasih waktunya, mohon maaf Prof, teman-teman uh, semua, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kedua pembicara kita, terima kasih banyak uh, Pak Edi atas paparannya. Uh, satu hal tadi kita bisa lihat nyata Petamina kegiatannya nggak cuma ngebor aja Pak ya, walaupun disuruhnya ngebor tapi kegiatannya banyak sekali gitu kan nah, sesuai dengan baik teman-teman eh, sekalian baik yang hadir secara langsung di aula Pancasila dan juga yang hadir di YouTube eh, silakan kita akan ada sesi diskusi saya lihat di YouTube sudah eh, di Zoom juga sudah ada beberapa pertanyaan Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang Zoom, sudah agak banyak Pak. Nah, ini uh, kita akan kasihkan kesempatan bagi yang di Aula Pancasila terlebih dahulu. Ada? Iya, Mbak yang di belakang. Mas, wah oh, ada tiga Pak. Wah ini bakalan panjang ini Pak. <laughs> Baik, uh, tolong pertanyaannya singkat dan ditujukan kepada siapa dan di mana. Makasih Mbak. Iya, terima kasih Ibu. Uh, pertanyaan ini saya tujukan buat Pak Indra, seperti itu. Uh, perlu kita ketahui tadi mungkin yang sudah dijelaskan oleh Pak Indra bahwasanya produksi untuk migas pada tahun 2020 sampai 2050 uh, itu akan uh, meningkat volumenya eh, volume nya akan meningkat tapi untuk kebutuhannya itu menurun seperti itu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran pemerintah terkait Pembatasan hal tersebut karena kita kan juga perlu memikirkan jangka panjangnya ya Pak ya. Apakah hal itu juga didelegasikan kepada SKK Migas terkait mungkin uh, sustainable developmentnya bagaimana? Lalu uh, saya ingin mengaitkan dengan apakah hal ini juga berkaitan dengan EBT karena tadi juga sudah sempat disebutkan bahwasanya EBT pada tahun 2020 sampai 2050 akan meningkat. Yang mana itu juga akan membantu negara untuk membantu ketahanan energi nasional seperti itu. Terima kasih Pak. Eh, ya, terima kasih Bu Indria atas waktunya. Mungkin singkat saja untuk Pak Edi. Eh, kan tadi sudah disebutkan bahwasanya di dalam kontrak K3S kan ada di PPT kan tadi ada mengenai hulu hilir yang mana eh, ada SKK Migas sebagai pengawas, terus di sini Pertamina adalah sebagai eh, eksekutornya gitu, Pak. Nah, yang saya bingungkan itu ketika Pertamina e, ini menemukan sebuah eksplorasinya semisal di Bojonegoro Nah untuk penentuan harganya itu e, dari hasil eksplorasi dan eksploitasi tersebut itu sistemnya sistemnya Bagaimana nih Pak Apakah dirembukkan dulu antara e, SKK Migas dengan pihak K3S atau bepun Pak terima kasih namanya Mas map Mas Nabi Ya, lanjut ke de paling depan. Ya, satu. Silakan. Assalamualaikum. E pertanyaannya agak panjang ya, Bu ya. Perkenalkan Mas saya Lucky Diamond Tuansa. E saya ingin bertanya. Yang pertama, dalam konteks eksploitasi sumber daya migas, itu apakah harus benar-benar habis habis-habisnya sampai 0% dan juga tentunya saya juga menanyakan terkait uh, pengeksploitasi yang tersebut kan sewajibnya adanya kewenangan dari uh, peraturan perundangan dan itu kewenangannya itu apa terkait menghabiskan sampai 0% itu lalu selanjutnya dengan eksploitasi yang sampai habis tersebut berpengaruh berapa persenkah dari APBN dan tentunya Pertamina pun BUMN yang sebagian saham terbesarnya dari pihak negara sendiri jadi saya pribadi uh, ingin tahu dalam arti data dari Pertamina ini yang sampai mengeksploitasi secara besar-besaran sumber daya migas ini berpengaruh seberapa besar sih di uh, APBN negara itu sendiri. Lalu uh, penanggulangan terkait bekas tambang yang tentunya menguras nilai SDA di Indonesia itu dalam konteks ini Jabanusa Nusa itu data dari SKK Migas rata-rata pulih berapa persen? Jadi uh, tadi saya juga uh, melihat adanya juga di tempat Sedayu tadi terkait yang sudah selesai dalam uh, pengeboran itu data dari SKK Migas kira-kira berapa persen terkait pemulihan dari tempat penambangan itu sendiri apakah bisa 100% atau tidak terima kasih Oke, okay, terima kasih mau berkenan dijawab lebih dahulu Bapak sebelum kita ke yang di Zoom dan di Youtube boleh baik silakan uh, untuk apa Pak Indra lebih dahulu lalu Pak Edi lanjutnya Bapak ya silakan Pak Indra. ya makasih Bu Indria. Pertanyaan pertama tadi dari Mbak siapa? Lupa saya namanya. Mbak Dea, Pak. Mbak Dea. Oke. Okay. <tuh> Mbak Dea, ini terkait dengan eh, kebutuhan energi 2020 sampai 2050 ya. Lalu eh, apa bagaimana uh, apa upaya kami gitu ya. Terus eh, EBT juga meningkat juga ya. Jadi tadi ada di slide kami eh, memang kebutuhan energi 2020 sampai 2050 meningkat. Nah, sehingga eh, walaupun EBT juga naik, kontribusi EBT eh, tapi volume kebutuhan energi dari minyak dan gas juga naik. Nah, eh, produksi minyak Indonesia dari eh, kami sekarang itu hanya sekitar 680 ribu barel oil per hari. Sedangkan konsumsi minyak sekarang itu sekitar 1,5 sampai 1,6 juta barel oil per hari. Jadi kita tuh X import, kita import 900 ribu rata-rata barel oil per hari dari luar negeri. Nah ini mem, tentu saja mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia ya, sehingga itu, itu juga mengakibatkan uh, US dollar kita uh, eh apa rupiah terhadap US dollar juga itu akan mempengaruhi. Nah uh, program kami untuk mencapai untuk memenuhi kebutuhan energi uh, tadi sudah ada di uh, slide saya ada empat uh, yang kami lakukan secara garis besar. Yang pertama yaitu uh, kita mengoptimalkan lapangan-lapangan yang sudah ada. Jadi, misalnya nih, kita sudah punya sumur-sumur yang yang uh, berproduksi sekarang, itu kita pertahankan agar produksinya nggak turun. Misalnya nih, karena gini, sumur migas itu ada yang manja, ada yang enggak. Artinya, kalau misalnya dia nggak manja, dia kita diemin aja, dia produksinya bertahan karena pressure di bawah di reservoir itu masih tinggi. Gitu. Tapi kalau yang manja, dia itu presurnya kadang-kadang ngedrop, sehingga kami harus lakukan yang namanya walkover atau well service. Jadi eh, di di lapangan di operator itu, itu dia punya layar yang bisa memaintain pressure dari beberapa sumur. Nah ini presurnya ya itu dimonitor 24 jam, nggak berhenti. Operator itu kerjanya 24 jam. Nah, dia akan memonitor pressure. Pressure itu harus di maintain berapa gitu. Nah, untuk misalnya dilihat oh sumur ini kayaknya akan mati nih. Nah, nanti tim subsurface itu akan memprogramkan oh kita harus lakukan walkover di sumur ini gitu agar dia bisa tetap memproduksikan sesuai dengan target. Jadi itu yang pertama, kita mengoptimalkan aset-aset atau lapangan yang sudah ada. Yang kedua, lapangan-lapangan yang sudah ketemu reserve-nya atau cadangannya, itu harus kita produksikan. Jadi, misalnya nih lapangan ini sudah berproduksi. Ya, kita pertahankan lapangan ini agar produksinya tetap enggak turun. Ya, kalau bisa malah nambah. Lapangan ini sudah ketemu cadangannya, tapi belum diproduksikan. Nah, ini harus kita produksikan dengan cara apa? Misalnya, nih, udah ada sumurnya di situ, ada satu dua, kita tie-in ke, ke, ke fasilitas yang existing. Jadi, kita eh, eh, apa, dari sumur itu, ya, kalau misalnya sudah ada eh, kepala sumurnya, produksinya sudah bagus. E, Pressure-nya bagus, maka kan harus kita bangun fasilitas di atasnya. Nah, untuk bangun fasilitas, kan butuh biaya, butuh waktu. Daripada kita bangun, kalau di dekatnya udah ada fasilitas, kita bikin e, pipa aja ke situ. Sehingga nanti fasilitasnya, e, pemisahan minyak gas airnya bisa menggunakan fasilitas yang sudah ada. Jadi, itu yang kedua. Bagaimana kita reserve to production, reserve yang sudah ada, yang sudah ketemu, kita produksikan. Nah, yang ketiga. Yang reserve-reserve eh, yang sulit itu kita menggunakan teknologi seperti EOR, Enhanced Oil Recovery. EOR itu salah satu teknologi tinggi eh, yang dia istilahnya gini, di bawah tanah itu eh, eh, reservoirnya itu eh, kadang minyak atau gas itu sulit keangkat, sulit keluar walaupun kita sudah bor tapi sulit keluar karena dia presornya kurang tinggi. Itu kita kalau misalnya presornya tinggi dia akan mengalir sesuai dengan uh, uh, natural pressure yang ada di bawah. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak mau naik, maka harus kita presornya harus kita tingkatkan dengan cara apa? Kita injek uh, fluida yang sesuai dengan karakteristik lapisan buminya. Kita bisa injek dengan steam misalnya, yang seperti yang kita lakukan di rokan itu kita injek dengan steam, atau kita injek dengan surfaktan misalnya, atau kita injek dengan air. Nah, yang terjadi di Banyu Urip di lapangan Banyu Urip di Bojonegoro itu kita injek dengan air untuk menggantikan fluida yang kita ambil berupa minyaknya. Nah, itu salah satu itu upaya yang ketiga. Nah, yang keempat kita lakukan eksplorasi. Eksplorasi itu kita lakukan seismik. Kita lakukan pengeboran eh, eh, eksplorasi. Jadi seismik itu kita menggunakan alat eh, un, untuk menciptakan getaran. Bisa dengan bahan peledak, bisa dengan eh, vibrator eh, atau alat untuk apa menimbulkan getaran. Truk biasanya, truk menimbulkan getaran. Nanti di sebelah sana, kita pasang e, sensor untuk menerima getaran tersebut. Nanti, dari getaran-getaran yang diterima di sensor akan dilakukan simulasi, sehingga e, lapisan bumi itu bisa e, dideteksi. E, oh, ini lapisannya jenis apa, jenis apa, jenis apa. Nah, jadi empat, empat kegiatan yang kita e, lakukan untuk kita menambah cadangan sehingga kita bisa menambah produksi. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua dari Mas Nabil ya, bagaimana menentukan harga? Nah, ini menarik, pertanyaannya bagus nih. Kalau harga minyak itu sudah ada acuan standar harga dunia, gitu. Jadi harga minyak itu eh, fluktuasi, tapi mengacunya kepada harga minyak dunia. Nah, harga minyak dunia itu macam-macam, tapi ada patokannya. Nah, biasanya patokannya itu ada yang namanya patokan di e, Amerika itu jenis kerutnya namanya WTI, West Texas Intermediate. Nah, ada lagi di Eropa saya lupa namanya. nah Kalau di Indonesia, harga minyak yang menjadi acuan itu adalah minyak duri, karena jenis minyaknya itu yang paling bagus. Nah, harga minyak itu akan fluktuasi di dunia itu akan fluktuasi rata-rata. Jadi semua lapangan di dunia itu punya punya jenis minyak tersendiri, karakter minyak tersendiri. Tapi itu rata-rata kalau yang lain naik, satu naik yang lain ikut naik, satu turun yang lain ikut turun. Gitu. Jadi harganya akan fluktuasi mengikuti demand. Jadi hukum ekonomi di sini berlaku untuk minyak. Kalau demandnya tinggi, harganya juga akan naik demandnya rendah harganya juga akan turun contohnya kayak waktu awal covid 2020 bulan Maret harga minyak itu sampai minus itu karena apa minyak itu kan kalau sudah diproduksikan dia harus ditampung di terminal untuk ditampung itu kalau nggak ada yang beli ya dia akan top tank ya dia akan top tank kalau dia akan top tank ya artinya penuh tangkinya kita harus tutup sumurnya. Keran sumurnya harus kita matikan. Nah, itu beresiko karena apa? Kalau sumur minyak atau sumur gas, kalau kita tutup, nanti kalau kita buka lagi, belum tentu produksinya sama. Kita harus lakukan walkover lagi, well service lagi, itu, itu butuh butuh biaya. Nah, jadi yang pertama harga minyak itu fluktuasi mengikuti demand. Ya, jadi hukum ekonomi berlaku di situ. Kalau harga gas, harga gas itu jangka panjang. Jadi gini, gas itu tidak bisa kita tampung. Kalau kita sudah produksikan, ya, dia harus disalurkan, harus ada yang beli. Jadi gas itu kontraknya jangka panjang, 15 tahun, 20 tahun. Kalau minyak, kita punya penampungan yang kita sebut dengan terminal. Jadi minyak itu bisa kita tampung di terminal-terminal, satu terminal mungkin punya beberapa tangki besar, kalau ada pembeli dia bawa kapal tanker nanti kita loading ke kapal tanker itu itu nanti kita jual ke kapal tanker itu tapi kalau gas sebelum gas itu diproduksikan kita harus punya bayarnya dulu kita harus punya pembelinya dulu makanya tadi di slide saya ada neraca gas ya di neraca gas itu di tahun 2022 sampai 2026 uh, diperkirakan suplai gasnya akan lebih tinggi daripada demand. nah ini bahaya. kalau tidak ada bayarnya, tidak ada yang calon pembelinya, maka yang e, suplai itu tidak akan e, kita produksikan. jadi potensi gas sumur gas yang sudah kita dapat nih, ini ada sumur gas, pokoknya kita udah selesai ngebor, produksinya diperkirakan bisa 100. tapi kalau 100 ini enggak ada yang beli Sumur gas itu untuk sementara kita tutup, ya kalau nggak ada yang beli. Contohnya kayak di ada di e, lapangan e, kontraktornya namanya kris Energi, dia ada di offshore-nya Tuban di perairan Tuban. Nah itu sudah ketemu cadangan gasnya lumayan, tapi sampai sekarang belum dapat pembeli, gitu karena Uh, nilai keekonomiannya, jadi gasnya itu mengandung CO2, CO2-nya itu harus di treatment. Nah, untuk mentreatmentnya itu butuh pembangunan fasilitas. Nah, akhirnya untuk membangun fasilitas kan butuh biaya. Nah, pembelinya nggak mau dengan harga segitu. Dia mau misalnya 6 US dollar per MMBTU. Nah, sementara kalau bangun fasilitas CO2-nya minimal harga jualnya harus 10 misalnya. Nah pembelinya nggak mau dengan harga 10 maunya dengan harga 6, nah jadi nggak ketemu. Nah karena nggak ketemu sampai sekarang eh, belum dapat pembeli akhirnya lapangan itu belum bisa diproduksikan. Nah jadi kalau untuk gas bedanya dengan minyak seperti itu gas itu harus ada bayarnya dulu untuk bisa diproduksikan dan untuk dapat bayarnya harus ada kesepakatan eh, jual beli gasnya baru nanti bisa kita bangun fasilitasnya bisa kita salurkan dan nanti dibayar sesuai dengan kontrak tapi kalau harga kalau minyak kita punya sumur minyak nggak usah bingung pasti ada yang beli gitu kemudian tadi pertanyaan yang ketiga oke apakah eksploitasi oke okay. apakah, okay. apakah eksploitasi migas harus habis kalau kalau saya apa pertanyaannya mungkin bisa dirubah eh, apakah eksplo bukan eksploitasi harus migas harus habis? Bagaimana kita menemukan eh, cadangan migas lagi yang lebih banyak? Karena kalau kita tidak menemukan cadangan migas yang lebih banyak, yang lapangan-lapangan sek yang sekarang ada pasti habis. Contohnya nih, misalnya nih kita punya satu reservoir atau satu cadangan segini isinya air ini. Kalau setiap hari kita minum dengan satu tegukan setiap hari, selama 30 tegukan dia akan habis. Jadi kalau di pertanyaannya apakah eksploitasi migas harus habis, ya karena kebutuhan konsumsi energi kita eh, setiap hari ada terus, mau nggak mau kalau kita sedot ini pasti akan habis. Gitu. Jadi kalau ditanya harus, ya bukan harus ya, tapi ya pasti habis gitu. Nah, kemudian pengaruhnya KPBN. Nah, ini menarik. Jadi migas kita kan tadi saya sudah gambarkan ada hulu sama hilir. Nah, kami SKK dan kontraktor itu di hulu. Jadi Pertamina ini ada hulunya sama ada hilirnya. Tapi itu secara entitas bisnis itu beda perusahaan. Jadi Pak Edi ini mungkin punya teman di Pertamina tapi Pertamina Mor. Mor itu singkatan apa ya Mor ya? Ya, jadi pengolahan lah. Nah, jadi Pak Edi ini bisa saja nanti gasnya dibeli oleh Pertamina tapi Pertamina Gas, Pertagas. Nah, Pertagas itu entitas bisnis di bawah hilir migas. Dia koordinasinya dengan BPH Migas. Ada per, eh, badan pemerintah sendiri. Nah, sementara Pak Edi sebagai produsen eh, perusahaannya Pepsi itu di bawah koordinasi kami SKK Migas. Nah, antara SKK Migas dengan BPH Migas, walaupun sama-sama eh, badan pemerintah, tapi punya tupoksi yang berbeda. Nah, produksi migas dari semua kontraktor di Indonesia, termasuk Pak Edi, itu nanti akan dijual ke sisi hilir. Ya, melewati titik lifting atau titik serah. Nah, berapa volume yang melewati titik serah tersebut akan dibayar, akan ditagihkan kepada hilir sebagai pembeli. Nah, berapa volume yang lewat dari titik serah tersebut akan kami terbitkan invoice. SK kami gas menerbitkan invoice kepada pertagas misalnya, misalnya gas. Atau misalnya, kepada Pertamina yang more, yang bagian e, hilir tapi dia yang mengolah minyak, kita akan terbitkan invoice. Nah, nanti Pertamina itu akan bayar berapa? Berdasarkan volume kali harga, kemudian bayarnya itu bukan ke SKK Migas, tapi langsung masuk ke rekening negara, masuk ke rekening Menteri Keuangan. Jadi, e, semua hasil penjualan Migas tersebut akan masuk ke Menteri Keuangan sehingga akan nanti akan masuk ke dalam neraca yang eh, kreditnya eh, menteri keuangan di porsi APBN gitu nah kemudian tadi ada pertanyaan juga bekas tambang pulih berapa persen Nah saya tidak punya data berapa persen tapi saya perlu Jelaskan di sini bahwa eh, tadi ada di slide saya eh, yang namanya masa 30 tahun eh, kontrak kerjasama itu ada masa eksplorasi, masa produksi, ya, kemudian uh, lifting dan sebetulnya ada satu lagi namanya abandonment and restoration. Nah, mulai dari masa kontrak eksplorasi selama 30 tahun itu kontraktor kontrak kerjasama Pertamina atau Pak Edi misalnya dia menyisihkan biaya tiap tahun masuk ke dalam rekening ASR yang dikelola oleh SKK Migas. ASR itu adalah Abandonment and Site Restoration. Jadi mulai dari Pak Edi melakukan eksplorasi pertama sampai 30 tahun kontrak selesai, setiap tahun itu dia ada setor ke rekening ASR yang dikelola oleh SKK Migas dan Kementerian Keuangan. Nah, nanti setiap tahun dana ASR itu yang terkumpul selama 30 tahun akan digunakan untuk Pertamina mengembalikan wilayahnya atau site-nya ke dalam kondisi semula, gitu. Jadi e, semua kontraktor, mungkin itu Bu Indria, terima kasih. Ya terima kasih Pak Indra, e, mungkin Pak Edi mau menambahkan Pak khususnya apa -apa. tadi Pak e, penentuan harga tadi Pak, bisa nggak itu nawar gitu loh Pak? Nah, ini Makanya, saja. Sebetulnya tadi Mas Indra udah banyak menjelaskan gitu ya. Jadi posisi kami itu yang tadi saya sampaikan hampir atau mirip dengan kalau teman-teman mau ngebor sumur terus kemudian minta tolong saya. Gitu ya. Nah, yang yang terpenting yang tadi disampaikan oleh Mas Indra eh, uh, wilayah kerja wilayah kerja atau dokumen di mana ada potensi yang bisa dikembangkan, nah itu sebetulnya eh, tadi saya sampaikan oleh Mas Indra, itu akan disampaikan lewat istilahnya tender terbuka gitu ya, Mas Indra ya, eh, lelang terbuka siapa kontraktor yang mau atau yang berminat untuk mengelola eh, wilayah kerja itu. Jadi eh, yang punya data teman-teman, yang punya data negara, gitu ya Mas Indra ya, jadi Misalnya eh, hampir setiap tahun itu ada ada pengumuman dari SKK Migas bahwa akan ada berapa potensi migas yang akan disampaikan di publik dan kontraktor siapapun itu bisa eh, berlomba untuk bisa mengerjakan di situ. Tidak cuma kontraktor dari dalam negeri, kontraktor asing pun akan akan apa namanya akan eh, berlomba kalau memang Potensi migas itu eh, bagus untuk dikembangkan, karena sekali lagi, ngebor minyak dan gas itu tidak semudah yang dibayangkan oleh teman-teman semua. Satu yang tadi disampaikan oleh Mas Indra, risikonya tinggi, modalnya juga luar biasa, gedenya gitu ya, dan... Kalau terus kemudian pada saat kita mau ngebor tidak ditemukan cadangan migas itu rugi kita nggak akan dibayar oleh Mas Indra itu ya jadi kalau misalnya saya eh, ngambil ngambil WK yang ditawarkan oleh teman-teman eh, SKK kemudian sudah ada perjanjian dan sebagainya kami mulai melakukan eh, pengeboran tidak ditemukan ya udah itu hilang tidak akan dikembalikan oleh negara. Nah, ada juga yang modelnya gini, ngebor tapi potensinya tidak bagus secara ekonomis. Ada itu banyak itu sumur-sumur yang yang ada kemudian potensinya enggak bagus secara ekonomis kalau misalnya jual belinya yang enggak menguntungkan. Tapi bagi Pertamina mungkin itu untuk ketahanan energi dalam negeri tetap kita hajar gitu ya. Nah itu itu, kalau, kalau kontraktor dari luar negeri itu akan melihat uh, hitung-hitungannya. Jadi, tidak, jadi gini, tidak semudah ngebor langsung ketemu, ndak, ndak, ndak. Makanya, teman-teman yang sekarang kuliah di perminyakan, di geologi, di pertambangan itu, ya, itu harus pinter-pinter melakukan simulasi dan sebagainya dari kajian-kajian itu. Ya, saya itu pernah Mas Indra, Pindri ya, ternyata teman-teman kita yang kerja di Petronas itu banyak dari kita, dari dari produk dalam negeri di Malaysia sana itu. Itu itu yang makanya kalau misalnya, nah ini karena ini Fakultas Hukum lebih tanda petik jalur administrasinya kan yang dikawal ya. Tapi kalau teman-teman yang kuliahnya di di geologi, di apa namanya perminyakan itu, itulah Tulang punggung uh, Mas Indra nanti untuk bisa menemukan cadangan-cadangan uh, migas di Indonesia. Itu tambahan dari kami, Pak. Terima kasih uh, Pak Edi dan Pak Indra. Uh, Mas Beki tolong yang dari YouTube tadi, uh, maaf dari Zoom tadi. Baik. Uh, page 3 Mas. Oke. Okay. Nah ini di, uh, di uh, Dibesarin, Mas. Baik. Ini, Pak, apa namanya? Ada berapa pertanyaan Pak Indra, Pak Edi yang masuk lewat lewat Zoom. Salah satunya ini ditujukan kepada Pak Edi, mungkin Pak di tahun 2021 kebutuhan energi fosil masih tinggi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Energi baru terbarukan perannya sebagai pelengkap dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Nah, bagaimana cara Pertamina bisa efektif merealisasikan transisi energi tersebut. Nah, ini. ini sebetulnya nanti Mas Hendro yang banyak menjawab juga karena kembali lagi tadi sudah saya sampaikan eh, Pertamina ada beberapa anak perusahaan yang membidangi energi baru terbarukan, kemudian eh, teman-teman di di geotermal gitu ya, teman-teman di pengolahan, teman-teman di pemasaran. Makanya kadang-kadang kalau saya tanya apa di benak teman-teman yang ditangkap soal Pertamina, pom bensin, oh padahal kan kita banyak gitu ya. Yang paling nyantol kan Pertamina, pom bensin, padahal enggak seperti itu. Nah tadi kalau misalnya disampaikan oleh Mas Indra juga bahwa upaya-upaya, ikhtiar teman-teman SK kami, kami yang bekerja di hulu khususnya, gitu ya, untuk tetap mempertahankan uh, energi dari fosil itu terus kita upayakan. Meskipun kita tahu tantangan ke depan, dua uh, tahun yang akan datang, misalnya itu akan akan terus menurun, tapi kembali lagi, kalau terus kemudian temuan-temuan itu ada, sebetulnya potensinya luar biasa, potensinya luar biasa. Tapi kadang-kadang ya itu tadi belum dilakukan uh, dengan cermat gitu ya, dengan dengan teknologi yang yang mungkin uh, nanti teman-teman di dunia oil and gasnya itu. Nah kembali lagi, ke depan saya yakin yang disampaikan oleh Pak Indra juga, energi baru terbarukan itu yang akan mendominasi, akan mendominasi dan Indonesia potensi panasnya juga bagus, anginnya bagus, berlimpah gitu ya. Nah, sekarang tinggal ini para akademisi, para para ilmuwan untuk bisa e, menggapai ke sana. E, nanti akan didominasi oleh EBT. Tapi secara volume kebutuhan minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia itu malah meningkat dibanding tahun 2020. Nah, syukur-syukur nanti di tahun 2050 e, EBT yang persentasenya mungkin 40-an persen, mungkin bisa lebih e, kalau misalnya sampai nanti 2050 pengembangan teknologi di EBT akan meningkat misalnya harga baterai bisa lebih rendah dan lain-lain. Nah, tapi jangan e, kita tidak bisa pungkiri bahwa minyak dan gas walaupun bukan nanti misalnya sampai tahun 2050 e, bukan sebagai energi jangan salah minyak dan gas itu produk turunannya banyak sekali contohnya misalnya plastik plastik ini itu sebetulnya dari gas plastik ini sebetulnya dari gas dan mungkin banyak bahan-bahan yang ada di ruangan ini itu merupakan produk turunan dari minyak dan gas seperti kaca kaca itu sebetulnya juga olahan dari gas jadi walaupun nanti ke depan minyak dan gas mungkin Uh, perannya bukan sebagai energi tapi sebagai bahan baku uh, untuk barang-barang uh, yang mungkin uh, pada saat sekarang dan nanti ke depan masih uh, dibutuhkan oleh uh, oleh kita gitu uh, mungkin sebagai tambahan kami pun di SKK Migas itu uh, me, me, apa, mendorong uh, K3S untuk menggunakan uh, EBT dalam kegiatan kegiatan produksinya sehari-hari. Contohnya gini, di lapangan kita di offshore misalnya, mereka kan nggak mungkin listriknya ngambil dari PLN. Jadi listrik untuk memenuhi kebutuhan mereka, itu mereka ngambil dari gas yang mereka hasilkan. Jadi gas yang mereka hasilkan, mereka konsum sebaik untuk mereka pakai mereka pakai supply ke generator untuk membangkitkan listrik untuk operasional mereka. Nah, mereka, kami juga mendorong agar mereka menggunakan e, misalnya solar panel untuk memenuhi kebutuhan lampu e, listriknya mereka di lampu-lampu di koridor misalnya itu bisa pakai e, e, solar cell ada beberapa kategori yang memanfaatkan itu sehingga konsumsi mereka untuk pemanfaatan e, gasnya itu tidak terlalu banyak jadi sebagian besar bisa dijual mungkin itu ya terima kasih pak Indra jadi tadi jelas bahwa migas itu mungkin perannya ke depan tidak hanya sebagai energi tapi juga bisa ke arah industri ya Pak ya. Ya. Ini selanjutnya Pak ada dari Dinda Silviana, lanjut nomor 4 Mas, page 4, lanjut nomor uh, halaman 4 Mas. Oke. Ini uh, mungkin berkorelasi Pak dari dengan pertanyaan uh, dari Armelian Fariza. dari Dinda Silviana langsung Selamat sore Pak Indra, mohon izin bertanya. Sebagaimana sempat Bapak paparkan sebelumnya, migas termasuk kategori bidang beresiko tinggi. Menurut Bapak bentuk kerjasama yang bagaimana yang paling ideal untuk berbagi resiko. Nah, lanjut, nomor, lanjut nomor lima mas, halaman lima. Nah, ini terkait dengan ini juga Pak, uh, ini menarik Pak, illegal drilling. Nah, dari Armelian Fahriza, mohon izin bertanya, bagaimana strategi dari SKK Migas bersama K3S dalam menanggulangi illegal drilling di wilayah Jabanusa? Baik, monggo Pak Indra. Habis itu. Ya, terima kasih. Yang pertama terkait dengan resiko. Nah, untuk kegiatan migas mulai dari eksplorasi, produksi, eh, resikonya itu enggak kita bagi. Resikonya itu kita tekan. Jadi enggak boleh muncul eh, kejadian dari resiko. Nah, makanya resikonya itu harus kita mitigasi. Kita harus mitigasi, eh, harus kita cegah. Contohnya nih, kita lakukan eksplorasi. Eh, eksplorasi misalnya kita lakukan pengeboran. Nah, Pengeboran itu selalu berisiko. Nah, makanya, kontraktor kami itu punya standar-standar prosedur dalam melakukan kegiatan. Jadi, kami itu punya prinsip: eh, lakukan atau eh, lakukan dengan selamat, atau tidak sama sekali. Jadi, kalau ada potensi risiko, sehingga itu menyebabkan akan muncul kejadian atau event eh, kecelakaan tapi kalau tidak bisa dilakukan mitigasi lebih baik tidak usah dilakukan gitu karena apa kalau terjadi kejadian kecelakaan itu sebetulnya biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi kecelakaan tersebut jauh lebih besar dibanding tindakan pencegahannya jadi kami tidak berbagi resiko untuk masalah eh, apa keselamatan atau kecelakaan jadi kami harus tekan resikonya gitu. Nah, beberapa semua kontraktor kami itu sudah punya standar operating prosedur yang mengedepankan aspek-aspek K3LL ya keselamatan terhadap lingkungan, terhadap manusia, terhadap peralatan. Jadi kami tidak berbagi, tidak membagi risiko tersebut. Jadi harus kami tekan risikonya. Kemudian terkait dengan illegal drilling. Nah. Uh, Alhamdulillah, di wilayah Jabanusa itu tidak ada ilegal drilling. Yang ada uh, mungkin kemarin ada beberapa kebakaran di Sumatera, ya. Sumatera Selatan, di Jambi, itu ada kebakaran karena ilegal drilling. Nah, namanya aja ilegal, ya. Tidak legal, artinya apa? Uh, pengeboran atau drilling itu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, tanpa izin dari... SK migas tanpa izin dari pemerintah daerah. Nah, biasanya illegal drilling itu dilakukan oleh eh, ya bisa dibilang oknum. Ya, bisa dibilang oknum. Eh, mereka tidak menggunakan standar-standar keselamatan. Nah, kemudian hasil dari kalau misalnya mereka berhasil menemukan minyak ya minyaknya itu yang mereka jual di black market atau kita sebutnya dengan penadah lah. Nah nanti penadah itu mereka ngolah sendiri terus mereka jual. Mereka misalnya bikin jadi BBM terus mereka olah mereka jual di eh, apa di black market lah. Nah itu sangat sangat eh, eh, apa berbahaya dan eh, apa eh, kalau misalnya dibilang itu mengancam ketahanan Energi nasional, kalau menurut saya volumenya itu masih sangat kecil, masih sangat kecil, tapi justru sebetulnya concernnya adalah terhadap lingkungan, karena mereka biasanya karena menggunakan peralatan yang tidak standar, banyak terjadi tumpahan minyak mengotori lingkungan dan lain-lain, kemudian ada e, menyebabkan e, ledakan, kebakaran itu menyebabkan kebakaran di sekitar rumah penduduk gitu. Jadi uh, kalau dilihat akumulasi kerugiannya uh, untuk ilegal drilling ya uh, saya nggak punya nggak punya datanya. Tapi uh, kalau kerugian dari uh, apa, uh, berapa minyak yang hilang misalnya dari reservoir itu sebenarnya tidak bisa dihitung karena kami tidak tidak punya datanya. Dan sebetulnya yang mereka bor itu bisa dibilang reservoir yang shallow, yang rendah, gitu. Jadi mungkin itu adalah reservoir-reservoir yang sisa-sisa dari lapangan-lapangan e, tua yang peninggalan Belanda, gitu. Mungkin itu, Bu kasih. Saya nambahkan. Mungkin dimonggo, yang, Pak di tambahkan yang pertanyaan masalah mitigasi tadi itu. Jadi kalau saya bilang bodoh nekat gitu ya. Kadang-kadang kan kita kayak analoginya. Saya perjalanan dari Surabaya mau ke Bojonegoro. Sudah ada informasi kalau di Lamongan macet misalnya gitu ya. Saya harus mitigasi. Macet daripada saya nanti tengah malam dan sebagainya, saya harus cari jalur yang aman, tanda petik yang tadi disampaikan oleh Mas Indra. Nah, di kegiatan industri hulu migas, kunci hssn nya gitu ya atau kunci pekerjaannya itu eh, patokan istilahnya gini harga matinya kayak tadi Mas Indra bilang eh, zero accident lah jangan bekerja kalau tidak selamat lah itu slogan-slogan itu sangat luar biasa. Nah artinya gini eh, kegiatan industri migas itu resikonya sangat tinggi, kalau terus kemudian tidak kita mitigasi resiko-resikonya, kita akan terlena, kemudian kita akan gegabah, sehingga akan berdampak pada operasi kita. Contoh kecil saja ini, kalau di kami atau mungkin di Pak Indra, menggelar kabel seperti ini, gitu ya, itu kalau ada teman-teman HSC, kita kena semprit, karena apa? potensi nanti saya kalau misalnya nyandung jatuh. Gitu yuk, sampai sedetail itu. Kecil tapi itu menjadi eh, apa namanya? menjadi eh, concern kita. Ujung ujung apa namanya? ujung meja yang agak lincip gitu ya. Itu aspek HSC-nya Pak. Kalau misalnya kejeduk, memar dan sebagainya. Maka ada sekarang kan yang pojokan gitu kan ya yang agak ada pasti gitu kan, nah itu contoh-contoh. sekarang musim pandemik kita kerjanya banyak di laptop, m-team atau webinar, ngesum dan sebagainya, masalah duduk itu juga menjadi concern. karena apa? salah duduk terlalu lama dan sebagainya itu juga menjadi, uh, ya kita sendiri kan yang akhirnya kena. nah itu adalah contoh-contoh real dan harapannya apa? HSE atau uh, safety <coughs> health safety and security-nya itu ya. Itu diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Makanya kadang-kadang saya di rumah itu kalau ada anak yang lagi mainan gunting terus kemudian naruh gunting di sembarangan itu kan rasanya enggak nyaman gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak pernah tidak pernah apa istilahnya ya mencoba untuk untuk memahami lebih dalam terhadap unsur safety-nya ya udah dibiarin aja. Padahal kalau misalnya gunting kesenggol kena kaki, kakinya jadi berdarah dan sebagainya. Itu itu contoh-contoh e, aspek security, health, safety di dunia industri migas itu memang e, kunci gitu ya. Jadi kalau di mobil aja di mobil kita gitu ya, ada speed limitnya ketika jalan kampung itu tidak boleh lebih dari 20 km misalnya. Jalan tol tidak boleh lebih dari 100 km. Kalau itu melebih maka akan ada alarm, alarmnya langsung masuk di e, monitor teman-teman HSC sana. Celakanya apa nanti teman-teman juga akan e, kena kena teguran. Itu, itu Bu, tambahan kami Bu. Terima kasih, Pak Edi. Ini uh, di Zoom ada satu pertanyaan, Pak. Lanjutan mungkin yang terakhir, nomor 7, Mas. Halaman ini katanya belionya dari universitas Gresik. <laughs> Jadi mungkin langsung to the point pertanyaannya. <laughs> Selamat sore, saya Ken Anggara. Dari Ken Anggara, nah ini belionya, ini permit tuh work coordinator, Pak. Di Poleng East Area, wah ini... Uh, Beliau menanyakan, satu, apakah ada regulasi khusus yang mengatur production rate dalam artian tidak hanya memaksimalkan hasil produksi di tiap oil well. Dua, apakah ada regulasi yang mengatur tentang work over well service. Dan yang tiga lah ini yang penting katanya Pak. Bagaimana memiliki bargaining position dalam hal konsesi? Waduh, pertanyaannya langsung berat-berat ini Pak kelihatannya Pak. Soalnya beliau koordinator Uh, permit Pak. Ya. ya, saya coba jawab Bu Indria. Uh, ini Mas Ken Anggara ini jeruk makan jeruk ini. Ini orang Pertamina nanya ke <laughs> Pertamina juga nih. <laughs> Oke, okay. ini Poleng ini wilayahnya uh, Pertamina zona 11 ya, zona 11 ya Pak Edi ya. Uh, lapangannya di offshore. Ya zona 11. Lapangannya di offshore di perairan Tuban ini. Jadi uh, permit to work koordinator Jadi uh, permit to work itu uh, uh, apa? Uh, ada form. Jadi di uh, kami itu di kontraktor pada saat mau melakukan pekerjaan itu harus mengisi permit to work dulu. Nah nanti permit to work nya nanti disetujui di tanda tangan oleh HSE Manager biasanya. Nah ini Mas, Ke, Mas Ken Anggara ini mungkin dia sebagai koordinator untuk uh, pengumpu, uh, apa, uh, mengurus permit work dari para pekerja yang ada di lapangan di Poleng sana. Bukan, di uh, perairan Tuban, ya Gersik ya, per perairan Gersik Tuban gitu ya. oke Pertanyaan pertama apakah ada regulasi yang khusus mengatur production rate dalam artian tidak hanya memaksimalkan yield produksi di tiap oil well, tapi juga menjaga production rate dalam jangka panjang. Nah, kalau pertanyaannya apakah ada regulasi, jawabannya tidak. Gitu. Jadi kami tidak mengatur regulasi uh, tidak membuat regulasi yang membatasi atau mengatur production rate agar uh, dalam jangka panjang tetap ada produksinya gitu ya. Jadi ini istilahnya nih gini, maksud pertanyaannya gini. Uh, misalnya nih air ini kita punya cadangan sekian diproduksikan artinya kalau diproduksikan tuh artinya disedot ya disedot dengan rate tertentu misalnya 10 liter per detik misalnya nah kalau disedot dengan 10 liter per detik dengan cadangan segini maka dia akan bertahan produksinya misalnya selama lima tahun misalnya nah tapi untuk memperpanjang Kan di situ ditanyanya untuk menjaga production rate dalam jangka panjang. Bisa aja ini segini diproduksikan selama 10 tahun, tapi yang tadinya 10 liter dikurangi sedotannya, misalnya 5 liter per detik gitu. Nah, jadi ini maksudnya seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya ada apakah ada regulasi untuk mengatur itu tidak ada. Nah, kemudian apakah ada regulasi yang mengatur tentang walkover atau well service? Nah, ini jawabannya ada. Jadi kami di SKK Migas itu punya PTK atau SOP eh, namanya kalau nggak salah eh, pupo pedoman umum pengelolaan operasi. Nah itu untuk walkover well service itu ada aturannya di situ. Nah mungkin Mas Ken Anggara bu bisa browsing-browsing eh, ke website SKK Migas. Nah mungkin di situ ada beberapa PTK PTK itu pedoman tata kerja yang mengatur atau me, apa me, ya mengatur tentang walkover well service. Kemudian yang ketiga bagaimana agar caranya kita memiliki bargaining position dalam hal konsesi. Nah, ini mungkin konsesi maksudnya adalah kontrak kerjasama ya kita memiliki bargaining position. Nah, ini saya bingung ini kontrak posisi dalam hal kerjasama atau dalam hal mentenderkan e, wilayah kerja. Nah, e, saya coba jelaskan aja yang keduanya ya. Kalau misalnya nih dalam satu wilayah kerja ditenderkan investornya yang menang perusahaan asing misalnya, yang perusahaan dalam negerinya kalah. Nah itu. E, apa, yang setahu saya itu karena berapa uh, dinilai dari berapa banyak investasi yang akan dilakukan di dalam wilayah kerja tersebut. Nah, semakin banyak uh, investasi yang dijanjikan untuk dilakukan maka biasanya dia akan memenangkan tendernya, tender wilayah kerjanya. Nah, jadi itu kalau wilayah kerja itu tergantung dari berapa banyak investasi yang akan dilakukan di wilayah kerja tersebut. Nah, nah sementara kalau misalnya tadi pertanyaan hal dalam hal konsesi maksudnya e, kontrak kerjasama nah ke apa e, mungkin ini dalam hal pembagian bagi hasil mungkin ya Nah bagi hasil untuk misalnya minyak atau bagi hasil untuk gas nah e, bagi hasil untuk minyak untuk e, kontrak kerjasama itu biasanya itu untuk bagian negara itu 85% bagian kontraktor itu 15%. Nah, biasanya seperti itu. Nah, tapi itu tergantung dari kesulitan, tingkat kesulitan dari lapangan tersebut. Misalnya nih di laut dalam. Nah, di laut dalam cadangannya minyak. Nah, bisa saja si e, kontraktor dia bilang, "Wah, Pak, saya kalau cuma dapat bagi hasil 15%, saya enggak akan nutup nih investasi saya gitu." Nah, sehingga dia melakukan negosiasi ke pemerintah ke Dirjen Migas. Nah, Nanti pemerintah juga akan melihat, uh, oh uh, daripada itu tidak ada yang ngelola, tidak ada yang memproduksikan, oke okay lah mungkin share-nya pemerintah dikurangi sedikit, misalnya jadi 80, kontraktor jadi 20 misalnya. Tapi nanti pemerintah ngambil dulu di depan, misalnya dengan FTP, First Trans Petroleum, jadi istilahnya pemerintah ngambil dulu di depan berapa persen jatahnya. Sehingga nanti sisanya baru dipotong biaya cost recovery, baru nanti bagi hasil. Nah, jadi itu ada beberapa skema. Nah, misalnya gas juga begitu juga. Kalau misalnya eh, apa eh, eh, lapangannya sulit, seperti misalnya Masela misalnya. Masela itu kan di eh, jauh di eh, remote area. Kemudian, eh, apa butuh eh, investasi yang besar. Nah, si kontraktor bisa saja bernego. Oh, saya jangan cuma dapat 30 persen deh. Gitu biasanya, kalau gas itu eh, pemerintah 70 persen, eh, kontraktor 30 persen. Nah, tapi itu melihat dari, eh, kalau misalnya lapangannya sangat eh, sulit, investasinya butuh eh, panjang, eh, butuh banyak. Nah, itu bisa terjadi negosiasi di situ. Nah tapi pemerintah tetap uh, apa, uh, mengusahakan agar bagian pemerintah tetap tetap uh, besar gitu, tetap ada lah gitu. Jangan sampai uh, nanti uh, bagian pemerintah uh, ya impas-impas saja. -impas gitu. Nah itu uh, itu uh, tahap untuk uh, di uh, untuk tahap PD, Plan of Development. Nah di POD itu yang biasanya lama tarik ulur karena apa POD pertama itu kan kami harus ajukan ke Menteri Sdm nah, Menteri Sdm yang 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 menandatangani POD itu nah eh, kami harus mempelajari mengevaluasi keekonomian berapa eh, harga jualnya berapa biaya investasinya kemudian eh, berapa pemerintah dapatnya berapa kontraktor dapatnya nah pemerintah juga akan menghitung yang didapat bukan cuma dari e, bagi hasilnya tapi dari pajak gitu dari pajak-pajak yang e, didapatkan dari e, kegiatan itu mungkin itu bu Indri ya terima kasih terima kasih Pak Indra teknis ya Pak Indra ya jadi mungkin kita nanti e, ke depan itu apa katanya butuh dijadikan agenda Pak mungkin kita akan ada lecture series itu ya yang pertama dari POD-nya itu apa apa itu upstream downstream dulu upstream tuh ngapain aja nah, itu ya pak ya jadi mungkin itu yang yang teman-teman mahasiswa juga butuhkan atau juga masyarakat jadi pengetahuan itu dari dasarnya dulu apa baru nanti ke istilah-istilah teknisnya tadi mungkin kalau, kalau mas Ken katanya oh, orang Pertamina ya pak ya jadi Uh, bahasanya sudah teknis, kalau yang lain kan masih kadang-kadang masih apa ya bahasanya romeng ya pak ya. eh <laughs> okay, uh, katanya sudah waktu sudah pukul empat, uh, saya harus mengakhiri diskusinya. Namun, namun teman-teman sebagaimana yang saya kami janjikan tadi ada lima souvenir untuk lima penanya terbaik. Nah, saya akan berikan tiga di ruangan dan dua yang online. Nanti online bisa menghubungi apa namanya menghubungi bagian kemahasiswaan Pak Fuad di bagian perlengkapan. Untuk yang penanya sini mungkin berkenan Pak Indra dan Pak Edi untuk menyerahkan. Eh, jadi anak-anak bisa foto, Pak. nah, <tuh> <tuh> uh, untuk Mbak Dea, Mbak Dea silakan maju, Mbak. Mas Mabi silakan maju. Dan Mas Luki. Ya, silakan maju kepada Pak Indra dan Pak Edi mohon berkenan untuk menyerahkan Pak sedikit kenangan. Baik, eh, jangan jangan eh, jangan takut masih ada yang online eh, Ahmad Fajar Ramadan dan Mbak Dinda Silviana nanti silakan menghubungi Pak Fuad untuk mendapatkan sedikit kenang-kenangan dari Pertamina ya Pak ya ada juga gitu. Baik, eh, terima kasih kepada. Narasumber kita kepada Bapak Ibu khususnya yang ada di Aula Pancasila yang sudah berkenan untuk mengikuti sampai dengan akhir. Kepada teman-teman yang mengikuti di Youtube dan juga uh, di Zoom, terima kasih uh, atas atensi teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau kita durasinya kurang lama ini sudah kalau membahas masalah migas itu mungkin tiga hari tiga malam 100 SKS belum tentu cukup ya Pak Edi ya. Wah ini karena memang masalahnya itu sangat kompleks sekali. Eh, akhir kata saya dari moderator Indriawah Wahyuni, mohon maaf apabila selama saya membawakan kegiatan ini ada yang kurang berkenan bagi Bapak-Ibu sekalian. Eh, terakhir, aplaus untuk para penonton sumber kita. Saya matunuhun kehadirannya dan saya akan kembalikan ke Mbak Windy selaku MC. Silakan Mbak. Baik, terima kasih untuk para narasumber dan moderator untuk siang hari ini. Dengan berakhirnya kuliah umum ini, berakhir juga uh, acara kuliah, uh, rangkaian acara kuliah umum siang hari ini. Tetapi untuk menutup acara hari ini, dimohon kita untuk foto bersama terlebih dahulu dengan para narasumber dan juga para peserta uh, kuliah umum di ruang Aula Pancasila ini. Mari, Bapak, di foto bersama dulu.